Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kerana lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, yang mana kita dalam surah Al-Haqqah Al-Haqqah, dan kita dah habiskan pada minggu yang lalu sampai ke 37 last kali yang kita ambil, yang mana dalam ayat yang terakhir kita ambil, dalam tajuk yang terakhir kita ambil hari tu, setelah mana Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan orang-orang yang beriman, sampai ayat ke-24 Allah Ta'ala, orang yang menerima kitabnya dengan tangan yang kanan, Allah Ta'ala ceritakan. Allah Ta'ala cerita pada ayat yang ke-25 sampai 37 yang kita bincangkan pada minggu yang lalu berkenaan orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri. Itu orang-orang tersebut, orang-orang yang tidak pernah memikirkan bahawa dia akan menghadapi hisab di hari akhirat, dan orang-orang tersebut bila hari akhirat nanti dia akan merasakan penyesalan, penyesalan, dan dia bahawa dia tahu bahawa segala harta yang dimiliki olehnya tak boleh menyelamatkan dia, dan juga segala pengaruh yang dia ada kat dunia juga tidak berkesan apa-apa. Bahkan Allah Ta'ala nyatakan pada para malaikat supaya heret orang-orang tersebut dan juga rantai mereka, dan rantai itu dibincangkan dalam hadis Nabi SAW dahulu, rantai panjang, panjangnya cukup panjang. Sampai kita kata dalam hadis yang kita baca dahulu, Nabi SAW menyatakan kalau sekiranya diutuskan daripada atas rantai sampai ke dasar neraka, mana perjalanan dia akan bergerak selama 40 tahun siang malam, siang dan malam, jarak dia punya dalam dan besar tempat berkenaan. Bahkan bila mereka ni nanti dia akan diseksa dalam neraka nanti, kemudian bila mereka masuk dalam neraka tu, Allah Ta'ala berikan mereka ni, mereka ni Allah Ta'ala ulang ungkit dahulu, tidak pernah beriman dengan Allah Ta'ala, dan juga tidak pernah menggalakkan untuk memakan fakir miskin. Dan kita nyatakan hari itu, Ibnu Katsir nyatakan ini antara dua konsep, mana satu hubungan dengan Allah, satu hubungan sama manusia. Dan manusia ni dia tak boleh dikata saya cinta Allah Ta'ala tapi dia tak ada belas kesama manusia. Kalau dia ada dengan Allah Ta'ala, dia cinta dan sebagainya, tapi dengan manusia dia tak ada rasa belas, tak ada rasa kasihan, tak ada rasa sebarang kata apa insaf melihat orang-orang yang kesusahan, maka orang tu ada masalah. Pasal dia Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan manusia ni, bila dia diterima ni, sebenarnya dia ada dua konsep, satu dengan Allah Ta'ala, satu dengan sama manusia. Bahkan bila Nabi SAW ditanya berkenaan dengan apakah perkara paling banyak masukkan manusia dalam syurga, Nabi kata apa? Taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa pada Allah, menerasakan Allah Ta'ala perhatikan sentiasa, dan kita tinggal segala yang dilarang, buat segala yang suruh kerana Allah Ta'ala. Dan kedua, husnul khuluq, itu baik akhlak, mana satu berkaitan dengan Allah, satu berkaitan dengan makhluk. Maka Allah Ta'ala kata pada hari tersebut, tidak adalah untuk orang yang masuk neraka nanti yang dapat kitab dengan tangan kiri tu, tak ada untuk dia pada hari berkenaan sebarang teman yang rapat, dan tidak ada untuk mereka ni makanan kecuali daripada apa? Rislin. Ada yang kata ia adalah buah apa, buah yang tajam, zakum. Ada Ibn Abbas punya pendapat kata itu adalah buah zakum dalam neraka. Tapi ada juga pendapat yang katakan rislin ni adalah nanah dan darah daripada lendir-lendir kotoran daripada ahli neraka yang dibakar dalam neraka. Itulah minuman untuk orang-orang yang masuk neraka. La ya ta'ala kata la yakruhu illa al-khati'un, tidak akan makannya benda tersebut kecuali orang-orang yang bersalah sahaja. Baik, hari ini kita akan sambung insya-Allah ayat 28 ayat 38 a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum min rabbil alamin. Yaqulu ta'ala muqsiman li khalqihi bima yushahidunahu wa min ayatihi fi makhluqatihi addalati ala kamalihi fi asma'ihi wa sifatihi. Berfirman Allah Ta'ala muqsiman, bersumpah. Kalau muqassiman membahagi-bahagikan, qassama yuqassimu, maksud dia
mengagih-agihkan. Qassama yuqassimu. Kalau aqsama yuqsimu, bersumpah. Aqsama yuqsimu. Jadi ini sini mana muqassiman, mana muqsiman, dia bersumpah muqsim, eh muqsiman, eh berfirman Allah Taala dalam keadaan bersumpah li khalqihi, kepada makhluknya. Allah Taala sumpah pada makhluk-makhluknya, bima yushahidunahu, dengan apa yang mereka saksikan, min ayatihi fi makhluqatihi, pada daripada ayat-ayat tanda-tanda Allah Taala pada makhluk-makhluknya, adalah adalati, yang menunjukkan ala kamalihi, kepada kesempurnaan Allah Taala, fi asma'ihi wa sifati, pada nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Allah Taala bersumpah kepada kita dengan makhluk-makhluk yang diciptakan sendiri. Sebab Allah Taala boleh bersumpah dengan apa sahaja. Kita manusia tidak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah Taala. Man kana halifan falyuhlif billah. Siapa nak bersumpah, bersumpah dengan nama Allah, au liyasmun, atau boleh kena diam. Jangan sumpah demi ini, demi negara, demi sekian, tak boleh. Ya? Yeah? Tapi biasa orang nyanyi lagu demi negara, tak boleh. Okey? Maknanya kalau nak bersumpah, sumpah dengan nama Allah Taala saja. Kalau tidak, diam. Dan dalam masa yang sama para ulama juga menegaskan, eh, kerana Nabi SAW apa larang kalau orang nak menyaga dan sebagainya, suka sumpah-sumpah, tak boleh juga. Demi Allah, ini barang saya murah, tak boleh. Orang yang apa suka bersumpah ni, actually bila sering sangat sumpah, dia akan jadi hilang haibah. Rasa digerun kepada Allah Taala tadi hilang sebenarnya. Bahkan dalam Islam kita kata sumpah tadi adalah solution terakhir. Setelah mana contoh macam dalam apa pendakwaan mahkamah, eh, bila mana ada kita barang kita hilang, kemudian ada orang ambil, kemudian orang tu pegang barang tu lama, kemudian kita jumpa balik, kita sumpah apa itu barang kita, kata itu barang kita. Mahkamah takkan terima sumpah kita. Mahkamah akan tanya apa bukti? Pasal al-bayyinatu 'ala mudda'i, ke atas orang yang mendakwa dia kena buktikan. Surat ke, resit ke dan sebagainya. Dan untuk orang yang pegang tadi, kalau orang ni tak ada dapat apa, dia tak dia hanya apa? Al-yamin, sumpah aje. Dia kena bersumpah saja. Kalau contoh macam kata kalau seorang apa dalam masalah li'an, bila mana tak ada penyelesaian, kalau seorang suami lelaki nampak isteri dia dengan orang lain melakukan apa perbuatan yang keji, kemudian dia tak ada saksi kecuali diri dia saja, maka penyelesaian Allah Taala berikan adalah akhirnya bersumpah. So actually dalam Islam ni sumpah ni actually solution terakhir. Bukan the first one, bukan benda pertama kita kejar. Nama kita sekarang pertama kita kejar, wallah aku tak buat. Tak. Selagi tak diminta, tak ada. Jangan kita buat benda berkenaan, dan bahkan jangan suka bersumpah. Demi Allah, nanti kadang-kadang mak bapak jangan ajar nak bersumpah, eh. Wallah, wallah cakap betul. Nanti kan jangan, pasal benda tu akan menghilangkan rasa haibah, rasa hebat nama Allah Taala di sisi anak-anak berkenaan. Ni macam ni lah kita kata di surat khabar. Bila cerita-cerita berkenaan jenayah ni sering disebut. Contoh macam ni lah, bab buang anak. Kan tiap-tiap hari kita dengar buang anak, buang anak. In the end, satu masa, satu masyarakat kita sekarang ni dengar orang buang anak tu macam, ada orang buang anak? Iya. Kan? Kalau kita patah balik 20 tahun lepas, dengar kisah ni kita kata apa? Iya ke? Dia akan macam tu. Teruknya orang tu, sanggup dia buang, kesian. Dia akan jadi dahsyat. Pasal bila berita tu, kadang-kadang media masa main peranan, eh, dalam masalah menenangkan orang ramai ataupun menjadikan orang ramai ni rasa benda tu tak ada apa-apa. Cara dia dengan apa? Kalau dia simbahkan, dia limpahkan kisah tadi berulang-ulang kali, in the end orang akan hilang rasa bimbang, rasa gerun, rasa takut. Contoh macam kita terbiasakan. Contoh macam apa? Ya, macam masyarakat Melayu kita kan, asal dulu kan, dulu apa? Kain pelikat, tudung kepala, jalan-jalan tunduk dan sebagainya. Datang Inggeris ajar benda kemukan. Kemudian orang bukan-bukan dia pun duduk merebak. Kan semua orang tak apa, tak apa, tak apa lah sekali semua togel. Kan? Kemudian datang balik, nak cover balik semula. So in the end kita kata kekitaran tadi bermula dengan sebab masalah maklumat. Maklumat, ya. Jadi kita kata sebab kenapa dalam masalah ni, macam saya kata, maklumat tadi menyebabkan kita hilang rasa, rasa benda tu besar atau bahaya ataupun ada sakrat, eh. Macam tu dalam keadaan kita, zaman kita sekarang ni, bila kita kata sumpah tadi. Pasal Allah Ta'ala bersumpah dengan apa saja dia nak. Tapi kita hanya boleh bersumpah dengan Allah Ta'ala. Dan beliau nak bersumpah pun pada waktu tertentu sahaja. Bukan semua waktu. Kan? Kau makan ke nasi aku? Sumpah tak ada. Kan? Sumpah tak ada. Demi Allah tak ada. Tak, jangan. Actually benda berkenaan tidak boleh dibenarkan. Faham? Okay. Jadi Allah Ta'ala, ya. Yeah. Pun sama juga. Actually dalam Islam sebenarnya ketika sumpah yang dituntut daripada orang yang contoh macam apa saksi dan sebagainya, eh, bila mahkamah minta, tak ada suruh junjung Al-Quran pun. Tak ada arahan dalam hadis Nabi SAW junjung Al-Quran. Bahkan mushaf tidak dibukukan Al-Quran pada zaman Rasulullah. Ketika mana zaman dahulu tak ada dibukukan pun. So berkenaan dengan letak Quran atas kepala ke untuk bersumpah tu tak ada. Okey. Ini semuanya kena faham betul. Ini banyak ni fatwa pelik-pelik ni.
susuka pelik-pelik je. Dia kata ni, macam saya dengar ada seorang apa pensyarah daripada Oxford kot, yang orang Melayu. Dia kata yang empat segi yang atas kepala orang Mak Saleh tu kan, itu sebenarnya dulu zaman dulu tu Al-Quran. Dia letak macam tu atas kepala, kemudian tu yang ada tali tu, dia kata tu Quran sebenarnya tu dulu, diikat macam tu. Terima ijazah. Apalah guna nak marah ni. Mana datang benda berkenaan? Kan kita kata kalau benda tu memang daripada Nabi SAW, jangan cerita berkenaan dengan kalau zaman sesudah para sahabat. Zaman tersebut macam-macam benda masuk. Takkan kita kata, kenapa kita ambil kisah Khawarij, kita jadikan amalan kita? Orang tu Islam juga. Dari segi zahirnya, Mu'tazilah, perangai tak senonoh, pun nak kata juga macam tu ke? Syiah dan sebagainya. Takkan kita kata macam, orang Syiah telah berubah macam mana? Islam daripada transisi daripada tak boleh kepada boleh. Kita kata macam tu. Mana boleh? Tolak benda berkenaan. Bahkan zaman dahulu punya, kita kata, macam kerajaan Uthmaniyah dulu daripada Mesir, diorang ketika main musim haji, dia ada macam tandu tau. Macam ada satu apa benda, diorang macam buat macam tandu tu, dia bawa barang tadi daripada Mesir pergi ke Mekah untuk menandakan permulaan musim haji. Jadi benda tu start bila kerajaan Saud naik, dia stop, hentikan benda berkenaan. Tak kita kata macam, itu telah lama kita pakai, takkanlah kita pakai, Nabi ajar ke soalan? Tak tinggalkanlah. Ini zaman kita sekarang macam diorang tanya berkenaan masalah sambut mahal hijrah. Nabi tak sambut? Tak sambut. Kita sambut juga. Kenapa? Apa salahnya sambut? Untuk mengenang hijrah para sahabat, tak ada masalah, bincang kan? Dapat baju seragam. Seragam. Kalau siapa masuk, siapa tak masuk, tak dapat. Okey. Yelah. Tapi kita kata benda tadi, duit tadi, banyak benda lain boleh buat. Kan? Bagi untuk budak-budak hafal Quran. Kan kita mahal hijrah, tapi anak-anak kita buta Quran. Tak kenal para sahabat. Artis dia kenal. Apa guna? Kan? So tak guna. Apa guna hijrah berjalan tadi kan? Tapi anak-anak kita, sahabat tak kenal. Penyanyi Korea, semua macam, ha, aku kenal orang tu. Ini kain orang ni. Kan? Apa K-pop? Ha, K-pop. Baik. Jadi kita kata benda-benda kena tengok balik. Jadi bila Allah Ta'ala bersumpah, dia bersumpah dengan apa saja? Pada makhluk-makhluknya, dan bersumpah sekarang ni pada kita. Dia bersumpah kepada apa? Kepada kita berkenaan dengan makhluk-makhluk ciptaan dia juga. Yang apa yang menunjukkan kepada kesempurnaan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat dia. Kan semua benda yang ada depan mata kita menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Macam bila kita lihat benda pada alam ini ada ketelitian. Mana kerapi-rapi. Ciptaan tu adalah rapi. Tidak ada benda yang longgar. Tidak ada benda tu yang menyebabkan aksiden. Tak ada. Semuanya betul, tepat. Menunjukkan dia ni maha teliti. Bila kita tengok benda tu dengan ilmu dan ketentuan dan kadar, kita kata maha menentukan. Maha mengetahui. So tak ada benda yang terlepas daripada dia, masalah pengetahuan. Setiap benda perlukan makanan. Dia jadikan setiap benda tu ada makanan khas masing-masing. Mana untuk bakteria makanan dia, untuk manusia makanan dia, untuk pokok makanan dia. Semua benda tu ada makanan dengan cara masing-masing. Diaturkan semua sekali. Tak ada satu yang terlepas silap. Bahkan macam kita kata dekat dengan negara luar daripada Malaysia contohnya. Ada kadang-kadang satu pokok tu, bunga dia tadi, takkan boleh dibungakan oleh satu seekor burung saja. Burung tu yang paruh dia panjang, dia je boleh dibungakan. Mana kalau salah satu mati, satu lagi akan mati. Kalau pokok ni hilang, burung ni tak boleh nak makan, dia akan mati. Kalau burung tak ada, pokok tak dapat dibungakan, pokok ni pun mati. Pupus. Ha? Pokok ni yang tu kan panjang kan? Food chain lah, food chain. Tapi food chain tu kita kata macam ni kak. Food chain tu agak terlampau luas. Dia macam ni, kalau kita kata, kalau kita tumpukan kepada bentuk tentu macam, kan saya sebut tu ada apa, jenis apa, jenis burung spesies tiung spesies gagak tiung di New Zealand. Yang dulu kita belas kelas hari Sabtu, saya tunjukkan gambar, dia sepasang tau. Yang jantan, paruh dia tajam ini. Yang betina, paruh dia tirus. Dia maknanya kerja sama. Untuk makan ulat daripada datang batang pokok, seekor akan kopak kan, seekor bawa keluar. Manakala seekor mati, seekor mati. Dia mel, dia macam tu, macam apa, actually bukan, woodpecker, belatuk. Dia dengan M. Nak kata raven ke tak juga. New Zealand, dia actually benda tak, nanti kita tengok. Kan, dia actually nama dia lain. Tapi kita kata nak gambar tu, saya tunjuk gambar tu sampai saya buat lawak dengan orang, saya kata apa? Sepatutnya kalau orang nak doa pada hari perkahwinan kan. Tak payah doa lah seperti Yusuf dengan Zulaikha. Tapi doa apa? Doakan seperti Allah jadikan mereka si burung ni. Mana kalau seorang mati, seorang ni tak dapat saya makan. Kan? Memang kita kata sehati sejiwa. Seorang mati, seorang lagi tak boleh. Serius, betul. Memang burung tu kalau dia hilang pasangkan habis. Kalau pasal seekor tu macam tu, insyaAllah kalau ada masa saya tunjuk gambar dia.
Memang burung tu satu burung, tapi dia pupus. Bila apa pupus bukan sebab apa sebab dia tak dapat makan. Pupus sebab inilah perluasan apa ni kan. Orang penjajah ni datang ke New Zealand dan sebagainya, bawa senjata, bawa binatang-binatang apa peliharaan, anjing dan sebagainya, yang kucing eh. Yang mana burung kau tempat sebut kadang-kadang tak boleh terbang pun. Kiwi. Ha? Bukan kiwi. But dia ada kiwi. Apa ke nama dia? Jap. Apa benda? Ha? Atu saya kata nak sebut tu payah. Mac. Macpai. New Zealand Macpai eh. New benda dah. Macpai lah. Sebab dia ada satu, dia satu bukan ni. Dia satu lagi. Memang actually dia punya tu lain sikit tau. Dia punya paruh tu. Sampai sekarang ni ada tinggal gambar je tau. Dah pupus dah burung. Burung tu pupus dah. Ada gambar. Nantilah kemudian tunjukkan. Tak apa, tak penting. Dan cuma kita kata memang burung tu satu tiru satu sekian. Tak ada lah. Kalau dia kata dia kalau mati seekor lagi tak hidup. Dia kata doa macam tu, marah pula kan. Jadi semua yang suami isteri tu macam, pasal doa macam tu, kau mati bini aku payah pula kan. Masalah juga lah. Tapi kita kata itu konsep yang berlaku lah. Kita kata Australian ke New Zealand? Ya ke? Mungkin Australia dan New Zealand tak banyak birds. Dia ni sikit lah, rupa dia lain. Ini lain sikit, dia bukan kain ni. Tapi memang dia punya tu apa nama? Dah pupus lah. Pupus lah burung tu. Bukan pupus sebab Allah Ta'ala jadikan dia ni, tapi sebab kita kata apa? Asbab dia manusia lah. Penyebab dia adalah manusia. So konsep dia kita kata, konsep yang akak kata food chain tadi, orang sering sebut. Tapi beza yang kita kata ketelitian tadi takkan timbul. Mana berbeza sungguh. Mana kalau kita kata, kalau anda kata satu ni mati, ni mati. Satu ni mati, ni mati. Macam kita kata macam bakteria, kalau tak ada, alam ni akan binasa. Kan? Bakteria, alam ni akan binasa. Bangkai-bangkai binatang dan sebagainya semua bersepah kat sekeliling kita. Semut tak ada makanan kita makan kan. Macam Afiq makan benda tinggal kan. Lepas tu tak ada siapa nak kutip. Nanti semut datang kutip kan. So konsep yang kata alam ni terjaga dengan benda macam tu. Faham tak? Tapi benda tadi menunjukkan apa? Allah Ta'ala maha teliti. Apa yang akan jadikan alam ni terus bergerak dengan betul, dia jadikan siap-siap. Tak ada perlu kepada apa? Kepada kesusahan, kepayahan yang lain. Okay? Jadi kita kata keadaan ini menunjukkan Allah Ta'ala bersumpah dengan semua benda. Yang apa? Yang disaksikan. Dan wa ma ghaba anhum, dan apa-apa yang gaib daripada manusia, daripada kita, daripada manusia ini, mimma la yushahidunahu, daripada benda yang mereka tak saksikan dengan mata mereka sendiri. Seperti apa? Yang tak dapat saksikan lah. Oksigennya, hidrogen, karbon dioksida. Jangan sebut berkenaan hantu setan je kan, jin dan sebagainya eh. Minal muribati anhum, daripada perkara-perkara yang gaib daripada mereka. Ah, mikroorganisma kan, virus dan sebagainya. Kita tak nampak langsung benda berkenaan. Tapi ia apa, antara benda yang ada di alam ini yang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah Ta'ala sumpah dengan benda tersebut. Dan biasa bila Allah Ta'ala sumpah, dia akan ada jawab sumpah. Dia tak akan biar sumpah saja. Dia kata, demi sekian, demi sekian, demi sekian. Belakang tu. Apa jawapan dia? Jawab sumpah tadi. Dan kita umat Islam, kena ingat eh. Bila kita kata dalam Quran Karim, setiap kali datang sumpah Allah Ta'ala, contoh Allah Ta'ala sumpah dengan wal mursalati urfa, wan nazi'at. Okay. Ada kata yang contoh macam mursalat tu, ada kata dia adalah angin yang bertiup, ada kata dia adalah kuda yang berlari laju, ada yang kata dia adalah pemalaikat yang datang. Jadi kita kata semua datang dengan pendapat. Namun begitu, bila kita tak faham apa maksud dia, tak ada masalah. Sebab ketika tak sumpah dengan apa-apa yang dia sumpah, kita tak tahu apa benda dia sumpah pun tak ada masalah. Pasal yang penting apa? Jawab sumpah berkenaan. Maksudnya kata beliau kata wal as kan, demi masa. Okey. Al-as tu dia apa? Maksud dia apa? Demi masa ke demi waktu asar? 5 saat dari sekarang. Betul ke? Betul ke? Sebab? Kan kita, okay. Okay. Pasal apa? Pasal apa? Pasal solatul wusta. Solatul wusta adalah solatul asar. Jadi solat yang besar bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi Allah Ta'ala wal-as demi waktu asar ke? Demi masa. Okey. Katakanlah kita dapat tentukan which one is it. Tak tahu mana satu, ini ke ini. Tak penting, ketepikan. Apa? Yang lepas tu, wajib. Innal insana lafi khus. Yang tu yang penting kita tahu. Anything dalam Quran kita nampak sumpah, tak faham apa sumpah ni. Jangan kita pening kepala. Bahkan kita cuma perlu apa? Tumpu pada apa jawab sumpah berkenaan. Pasal di situ kita akan faham apa Allah nak dari kita. Okay? Dia dah tak nak nyatakan kat situ, dia maksud dia kata apa dia sumpah tadi? Dia sumpah apa? Innal Qur'ana kalamuhu. Sebenarnya Quran ini adalah kalam Allah Taala.
Wa wahyuhu dan juga wahyunya. Wa tanziluhu dan juga benda yang diturunkan olehnya. Ala abdihi rasul, wa rasulihi, ke atas hambanya dan utusannya. Alladhi istafahu, yang dia pilih. Yang dia pilih baginda. Litabligh risalat, litabligh risalati, bagi menyampaikan risalah. Wa ada'il amanah, dan juga menyampaikan amanah, menunaikan amanah. Dua-dua sekali itu tugasan Nabi, Nabi buat. Mana Allah Ta'ala kata apa diturunkan kepada Rasul tadi adalah memang apa? Benar. Itu yang Allah Ta'ala nak letak. Maka Allah Ta'ala faqala, Allah Ta'ala berfirman, fala uqsimu bima tubsirun. Maka sesungguhnya lam itu dipanggil lam, lam zaidah dalam masalah sumpah ni, bukan tidak. Tapi maksud dia sememangnya, sesungguhnya. Maka sungguhnya uqsimu, aku bersumpah, Allah Ta'ala kata, bima tubsirun, dengan apa yang kamu semua nampak. Wa ma la tubsirun, dengan apa benda yang kamu tak nampak. Apa benda? Aku sumpah ni. Inna husnul ia, Quran ini, laqaul rasulin karim, adalah kata-kata rasul yang mulia, utusan yang mulia. Yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adafahu ilaihi, atau telah sandarkan kaul kepada apa? Kepada Muhammad. Ala makna tabligh, di atas maksud apa? Penyampaian. Kerana yang dimaksudkan ke atas Nabi tadi adalah penyampaian firman Allah Ta'ala kepada baginda. Tugasan dia adalah menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Sebelum Allah Ta'ala kata kaul, sungguhnya ia, Quran itu adalah kata-kata Rasul yang apa? Mulia. Bukan Nabi itu punya kata-kata, tapi dia sebagai penyampai kata-kata yang mulia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lianna Rasulah, kerana Rasul tadi, min sya'nih, daripada urusannya, ayyuballigh anil mursil, menyampaikan daripada pihak orang yang mengutuskannya. Mana kalau kita cuma macam raja, zaman dahulu raja-raja apa, watikah, pelantikan dan sebagainya, bila raja isytihar satu benda, raja tu tak hadir. Tak hadir, eh. Yang tukang baca kata-kata raja tadi, bila dia buka je scroll tadi, kalau dalam cerita-cerita apa, Korea ke cerita apa, semua sujud. Raja tak hadir. Tapi yang hadir siapa? Wakil raja. Buka kertas, dia baca je, semua orang menyerah dan tunduklah penghormatan. Bahkan kata-kata tadi bila dia bawa, raja tadi, kata-kata tadi diiringi oleh pengawal dan sebagainya, nak menunjukkan kebesaran kata-kata raja tadi. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad SAW daripada Allah Ta'ala, itu memang kata-kata Allah Ta'ala, kalamullah, yang tak boleh kita kata balik kepada mana-mana sumber yang lain. Dia kata adafahu ilaihi ala makna tabligh, dia sandarkan kepada baginda Quran ini, dia ada makna penyampaian. Kerana Rasul, utusan ini, daripada urusannya, min sya'nihi, dari urusan, urusannya, min sya'nihi, daripada urusannya, ayyuballigha, supaya adalah supaya menyampaikan anil mursil, daripada orang yang memutuskan. Walihada, ada kerana ini, adhafahu, Allah Ta'ala sandarkannya, kata-kata ni, Quran ni, fi surat takwir dan surat takwir, ayat 20-21, dekat ayat 20-21, 19-21, Allah Ta'ala sandarkan kepada apa? Ila rasulil malaki, kepada rasul malaikat. Di sana ayat sekarang ni kita bincangkan, ini maksudkan oleh Allah Ta'ala Rasulin Karim adalah Muhammad SAW. Dalam surat Takwir ayat ke-20, Allah Ta'ala sebut Rasulin Karim juga, ayat 19-20 pun Allah Ta'ala sebut juga Rasulin Karim. Tapi Rasulin Karim dalam ayat surat Takwir itu, maksud dia apa? Jibril. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam surat Takwir, Allah Ta'ala nyatakan Innahu laqaul rasulin karim. Sungguhnya ia, itu Quran itu, laqaul, benar-benar kata-kata rasulin karim, utusan yang mulia. Zi quwatin, yang punya kekuatan. Inda dzil arshi, di sisi yang memiliki arash. Makin, kukuh. Muta', dia ditaati. Mana ditaati oleh penduduk malaikat, penduduk langit, malaikat-malaikat di langit. Muta'in, thamma amin. Kemudian dia ni juga apa, di samping itu adalah apa? Amanah. Okay, jadi dalam ayat ini ditujukan kepada apa? Jibril AS. Dalam ayat surah At-Takwir. Dalam ayat kita tengah bincang surah Al-Haqqah ini, yang dimaksudkan Rasulin Karim adalah apa? Jibril AS. Okay, dalam surah Al-Haqqah ni Muhammad SAW. Dan surah At-Takwir, Jibril AS. Wahada Jibril AS. Dan ni dalam ayat tadi adalah Jibril AS. Adalah Jibril AS. Thumma qala, kemudian Allah firman. Lepas sebut tadi tentang Jibril tadi, Allah Ta'ala kata innahu laqaul rasulin karim, sebenarnya ia adalah kata-kata rasul yang mulia. Zi quwwatin, punya kekuatan. Inda dzil arsy, si yang memiliki arasy itu Allah Ta'ala. Makin, kukuh, kuat. Muta', dia ni ditaati. Mana Jibril ditaati. Muta'. Bau habis, tak habis lagi, bawah lagi. Mama suruh maju lepas tu. Mana nak baca awal lagi? Lepas tu tak habis lagi. Muta'in thamma amin. Kemudian wa ma sahibukum majnun, itu nak Rasulullah.
Mana? Terbaliklah kau. Macam mana kau terbalik? Dia tengah hafal sekarang. Satu balik. Muta'in sama amin. Muta' dia taati. Sama di samping itu apa? Amin dia ni amanah. Ditaati oleh Jibril siapa? Oleh penduduk-penduduk langit. Malaikat di langit semua taat pada Jibril. Macam datanglah hadis Nabi SAW. Bila Nabi kata berkenaan dengan Jibril AS. Bila Allah Ta'ala sayang seorang hamba. Allah Ta'ala kata pada Jibril. Wahai Jibril, aku sayang sifulan. Maka sayanglah kau pada dia. Jibril lepas tu akan kata pada penduduk langit sekalian. Dia kata apa? Wahai penduduk langit sekalian. Allah Ta'ala sayang sifulan. Sayanglah kamu semua kepada dia. Maka orang tadi nanti akan apa? Disayang oleh Allah Ta'ala. Disayang oleh Jibril. Disegel penduduk langit, maka di bumi pun dia akan diterima. Maksudnya tu kadang-kadang ada orang kata macam ketenangan manusia dunia ini ada kaitan dengan tajuk ni. Kalau Allah Ta'ala sayang dia, malaikat sayang dia, Jibril sayang dia, penduduk langit sayang dia, maka di bumi ni dia akan tenang. Tapi kalau sebaliknya, Allah Ta'ala menyampah kat orang tertentu, Allah Ta'ala kata, wahai Jibril aku sayang, aku benci sifulan bin sifulan, maka bencilah kau pada dia. Jibril akan benci dia dan kemudian Jibril seru pada penduduk langit. Jibril kata, wahai penduduk langit sekalian, Allah Ta'ala benci si fulan bin si fulan. Maka bencilah kamu semua kepadanya. Maka Allah Ta'ala benci, Jibril benci, malaikat penduduk langit benci. Maka lepas tu semua sekali akan, dia duduk di bumi ni, walaupun kita nampak dia mungkin dia macam happy daripada luaran, dalam hati dia adalah orang yang gundah gulana. Maka orang tengok muka dia pun menyampah. Cuma mungkin dengan duit yang dia ada tadi, orang sayang sebab duit dia. Kalau hilang duit tadi, orang takkan hormati dia. Sedangkan kalau kita sebaliknya orang yang diberi kepada Allah Ta'ala, kecinta Allah Ta'ala pada dia, walaupun dia tak ada apa-apa, tapi Allah Ta'ala jadikan manusia sayang pada dia. Terbalik eh. Kadang-kadang dunia ni orang hormatkan macam manusia yang ada jawatan sebab jawatan dia. Cuba hilang jawatan tengok. Jumpa tepi jalan dekat dalam pasar raya, orang tak ada angkat tangan. Eh? Semua macam menyampah, geram, tak puas hati, tapi tak berani nak angkat tangan je. Itu beza dia eh. Jadi memang Jibril alaihissalam ditaati. Summa qala, aku nak tak sebut dalam ayat surah At-Takwir itu. Dalam surah At-Takwir Allah Ta'ala kata, wama sahibukum majnun. Tidak sahabat kamu ni Muhammad ini majnun, orang yang gila, yakni Muhammad bukan yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguhnya dia telah melihat Jibril pada di ufuk yang nyata, yakni Muhammadan, yakni anna Muhammadan, bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lah, dia melihat Jibril ala suratihi allati khalaqahu Allahu alaiha, di atas rupanya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di atasnya, maknanya rupa asal yang Allah Ta'ala ciptakan. Mana rupa asal Jibril AS ketika dia datang mengajarkan umat Islam dalam bentuk lelaki manusia, itu ketika dia datang. Kalau ikut rupa asal dia, Nabi SAW pernah pengsan kerana melihat rupa Jibril yang asal. Besar Jibril AS. Dia ada 600 sayap. Tapi sayap dia macam mana? Jangan bayangkan macam sayap burung. Sekarang ni kita kata apa, Jibril AS, Nabi kata dia ada 600 sayap. Satu sayap dia kalau dia buka, gelap dunia ni. Satu sayap dia saja. 600 sayap dia ada. Tapi jangan bayang, sayap macam mana? Macam burung ke? Macam kelekatu ke? Macam rama-rama ke? Tak payah bayang. Tapi faham tak sayap? Faham. 600 faham? Faham. Ha? Kes orang solat. Macam mana? Kes orang solat je saya cakap. Yang kena dengan tikus ni. Itu cerita-cerita ni, cerita lawak tu sah. Cerita lawak orang tengah solat. Kan? Ini masa khusyuk semayang lah ni. Nampak ikan, apa dia beli ikan letak kat depan tu. Lepas tu nampak dia semayang. Dia dah takbir Allahu Akbar. Lepas tu, kunci litan. Bismillah. Dia kuat suara dia. Dia ada alau kucing tu. Dia bismillahirrahmanirrahim. Tak ada nak. Tak sepatutnya tentu selayan. Jangan layan lah. Tak ada efek pada kita. Buat tahu je. Okay. Jadi mana kita kata apa, memang apa, Jibril AS besar eh. Jadi Muhammad SAW lihat, Nabi SAW lihat rupa Jibril di atas rupa asalnya, lalu baginda pengsan. Yang Allah Ta'ala kata wama huwa 'alal ghaibi bi dhanin, nanti ada dia di atas benda ghaib itu dhanin, maksud dia muttaham, dia dituduh dengan menipu. Wama huwa biqauli syaitanir rajim, namun tidaklah ia, itu Quran itu, kata-kata syaitan yang direjam. Okey, dalam konteks itu, maksud dalam surah At-Takwir itu 19 sampai 20 tu, ini adalah perbincangan berkenaan dengan Jibril alaihi salam, rasul yang karim, tapi Jibril. Wa hakadha qala hahuna, Ibnu Katsir kata demikianlah dia, itu Allah Ta'ala berfirman di sini. Dalam ayat kita bincang ke surah Al-Haqqah ini, wa ma huwa biqawli syairin, tidaklah ia kata-kata penyair. Qalilam ma tu'minun, amat sedikit kamu ni yang beriman. Ya, kalau penyair kata-kata syair, kalau betul syair, kamu lawanlah, buat syair lebih sedap. Kamu lebih fasih berbanding Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu lebih tahu berkenaan syair. Maka bangsa-bangsa Arab, Quraisy ketika zaman Rasulullah hidup, semua tahu syair. Semuanya Abu Talib, Abu Jahal,
Muawiyah, Umayyah bin Khalaf dan sebagainya, Al-Walid bin Mughirah, semua kepala-kepala pembesar-pembesar Quraisy ni terkenal dengan pandai bersyair. Pandai sangat bersyair. Syair tu keluar dari mulut dia macam apa? Macam-macam air. Tak perlu dilatih-latih tulis sekarang dulu, tak ada. Tak air karang. Cakap macam ni terus. Bunyi apa? Bunyi bergurindang macam orang zaman dulu lah, berpantun kan. Dia pantun tu apa? Apa? Tanpa dilatih-latih. Kan terus keluar aje. Idea sentiasa datang. Ya, tak ada timbul masalah nak fikir-fikir. Kalau apa Muhammad kata adalah syair, maka lawanlah. Orang kata, wa ma huwa biqawli syair. Tidak ada ia, kata-kata penyair. Qalilam ma tu'minun, amat sikit kamu yang beriman. Wala biqawli kahin. Dan bukan juga kata-kata, apa, kahin. Tukang telik. Tukang telik. Pada zaman berkenaan, ada tukang telik ramai. Tapi semua membawa manusia kepada apa? Makin sesat. Tapi Muhammad SAW ajar manusia dengan memberitahu berkenaan perkara-perkara gaib, tapi tidak mahu manusia untuk apa? Tinggalkan agama. Kalau ahli apa tukang telik kerja, dia cari makan. Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Ta'ala ini menyampaikan Quran, tak cari makan dengan apa? Apa yang dibawa? Bahkan Allah Ta'ala suruh Nabi SAW bercakap, kata kepada manusia, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra." Katakan Muhammad, aku tak minta pada apa yang aku sampaikan ini apa? Balasan, upah. Dan bahkan ayat kita baca itu, Allah tak kata apa? "Am tas'aluhum ajra." Adakah kau minta mereka ni upah, wahai Muhammad? Mereka degil sangat tak nak ikut cakap ni. Adakah kau minta apa upah? Allah Ta'ala tanya balik pada Rasulullah SAW, adakah kau minta upah pada mereka? Dan soalan sekarang memang tak ada. So kalau ahli tukang telik, kerja dia apa? Cari makan. Muhammad SAW tak pernah cari makan. So Allah Ta'ala kata, qalilam ma tadhakkarun, amat sedikit kamu ni yang beringat. Jadi fa'adhafahu taratan ila qawlihi ar-rasul al-malaki. Maka Allah Ta'ala sandarkan adhafahu, sandarkan ia, katakan kitab ini, taratan sekali, ila kaulihi rasulil al-malaki, pada kata-katanya rasul malaikat tu, iaitu rasulin karim, dan surah al-haqqah, ada surah at-takwir, rasul yang malaikat, wa taratan, dan sekali pula di sini, dia sandar kepada apa? Kauli rasulin karim, tapi siapa? Rasul bashari, rasul yang berbentuk apa? Manusia. Dua-dua eh. Kenapa? Li'anna kullam min huma. Kerana kesemua daripada mereka berdua ini muballighun anillahi, menyampaikan daripada Allah, mastamanahu, apa yang Ta'ala beri amanah padanya, alaihi, di atas benda berkenaan, min wahyihi, daripada wahyunya, wa kalamin, dan kalamnya. Pasal dia wakil saja menyampaikan kata-kata Allah. So jadi memang Allah Ta'ala sandarkan sekejap pada rasul yang malaikat, sekejap kepada rasul yang manusia. Dua-dua sekali Allah Ta'ala sebut. Dia kan sebut rasul yang karim dua kali dalam Quran. Sekali dalam surah At-Takwir kepada apa? Maksudnya Jibril. Sekarang ini dalam surah Al-Haqqah dimaksudkan dengan rasul yang karim siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang manusia. Sebab apa disandar kata-kata? Sedangkan kalau mungkin ada orang cakap, "Ish, bukan kata-kata Allah Ta'ala, kata-kata rasul tu je." Tak, bukan. Sebab rasul tadi adalah penyampai. Penyampai, dia adalah utusan yang mulia, yang Ta'ala utuskan. Tak ada lain-lain. Cek dia. Rasul Karim kan. Okey, tiga kali. Satu kali dekat dalam surah Al-Haqqah 40 yang kita baca sekarang ni, dan dalam surah At-Takwir ayat 19, dan satu lagi surah Ad-Dukhan. Dalam surah Ad-Dukhan, tapi dalam surah Ad-Dukhan tadi apa? Dan surah Ad-Dukhan tadi kena kepada Musa alaihissalam, rasul bashari lah. Musa alaihissalam, pasal kisah tadi, walaqad fatanna qablahum qaum fir'aun wa ja'ahum rasulun karim. Dengan kami telah uji sebelum daripada mereka, kemudian dari kaum apa? Kaum ni, kaum Bani Israel ni, kaum fir'aun kena. Sebelum orang ni kaum fir'aun dah kena dah. Ja'ahum, datang kepada mereka rasulun karim. Okey? Datang kepada mereka ayat 17. Surah Ad-Dukhan ayat 17. Surah Dukhan ayat yang ke-17. Baik, mana rasul karim 3 kali. Tapi 2 kali, mana maksud dia, yang satu tu dalam ni, satu lagi yang tentang Al-Quran ni 2 kali saja. Tentang Al-Quran 2 kali saja. Yang sandaran Allah Ta'ala kata, kata-kata rasul mulia 2 kali. Yang Al-Haqqah dan juga At-Takwir. Dukhan tadi lebih kepada tajuk masalah, tapi tak sandarkan kata-kata. Yang rasul karim tadi
datang ayat yang dalam surah At-Takwir dan juga ni semua datang dengan Allah Ta'ala kata apa? Wa ma huwa in huwa illa apa? Allah Ta'ala kata apa? Innahu laqaul rasulin karim. Innahu sebenarnya ia laqaul rasulin karim, benar-benar kata-kata utusan yang mulia. Utusan yang mulia. Mana dua kali Allah Ta'ala sebut macam tu. Mana sandaran kata-kata tadi kepada apa? Quran tu disandar pada rasul utusan tadi. Sebab apa? Sebab dia penyampai. Bukan kerana itu kata-kata mereka. Bukan kata-kata baik rasul malaikat ataupun rasul-rasul manusia. Okey. Walihada qala. Kerana ini qala dia berfirman lepas tu tanzilum min rabbil alamin, diturunkan daripada apa? Tuhan sekalian alam. Mana walaupun kita kata kata-kata tu itu turun dengan daripada Tuhan sekalian alam. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala firman lepas tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'azim. Yaqulu ta'ala, kerana Allah Ta'ala nyatakan, sebab Allah terangkan bahawa Allah Ta'ala sumpah Quran ini adalah daripada dia dan melalui utusannya yang mulia, itu utusan malaikat atau utusan manusia. Allah Ta'ala datang dalam ayat ini untuk menerangkan berkenaan dengan kemustahilan berlakunya sebarang kata-kata yang berkaitan dengan Al-Quran ini datang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil, walau taqawwala alaina, dan jikalah taqawwala, dia mengada-adakan, memperkata-katakan alaina ke atas kami. Maksud dia benda Allah Ta'ala kata, dia kata. Ai, maksud dia Muhammadun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, law kana kama yazumuna, kalaulah dia seperti mana yang mereka sangkakan, muftarian alaina, dia mengada-adakan, membuat-buat alaina ke atas kami, fazada fir risalati, lalu dia tambah pada risalah. Mana Quran tadi ayat patut sekian-sekian banyak. Lalu rasul berkenaan tambah satu huruf ke, kurang satu huruf ke, atau ayat ke, atau kisah ke, au naqasa minhu au taqasa minha, atau dia kurangkan daripada salah tadi sikit, kurangkan satu ayat ke, satu huruf ke, au qala syai'an min indihi, atau dia kata satu benda min indihi, daripada sisi dia sendiri, fadasabahu ilaina, lalu dinasab kepada kami. Dia kata ini Allah Ta'ala kata, kalau Muhammad buat benda ni, ini Allah Ta'ala kata, ini janji Allah Ta'ala. Kalau Muhammad buat benda ni, mana maksud dia benda Allah Ta'ala tak kata, dia kata, atau risalah Allah Ta'ala datang tu dikurangkan, dia lebihkan. Walaysa kadhalik, sedangkan ia bukan macam tu. Allah Ta'ala tak pernah kata benda berkenaan. La'ajalnahu bil'uqubah, Allah Ta'ala kata kami pasti akan segerakan dia dengan apa? Dengan hukuman. Dengan hukuman yang segera. Takkan ditinggal-tinggalkan sekejap. Memang segera. Macam simple lah kita kata dalam masyarakat kita sekarang ni. Berapa ramai mengaku jadi Nabi? Angkat tangan, kita tengok sejarah-sejarah. Bersepah. Yang jadi Tuhan pun ada, yang jadi sekian dekat Indonesia, biar kena tangkap. Kan? Nak, yang jadi malaikat kena tangkap, yang Nabi kelentong pun kena tangkap. Dia pun Indonesia tangkap kan? Mana malaikat masuk neraka? Masuk penjara. Nabi pun masuk penjara. Okay. Atau contoh macam orang kata apa? Ayah Pin. Macam tu juga lah. Habislah, hilang. Mana legasi, apa benda dia ajarkan, hilang. Atau Udu Arkam. Habis. Mana maksudnya, apa risalah dibawa oleh mereka ni, Allah Ta'ala musnahkan. Mana Allah Ta'ala jadikan benda tu jadi apa, sia-sia dan juga tidak memberi nilai. Apa sahaja, siapa-siapa menipu di atas nama Allah Ta'ala dan bentuk macam ni, Allah Ta'ala takkan jadikan dia berjaya. Bahkan dia jadi kisah, cerita. Mungkin satu generasi akan datang tak pernah dengar pun. Apa Arkam, apa tu? Semua akan dengar macam tu je. Kalau satu generasi, pasal Allah Ta'ala hilangkan langsung dia punya kekuatan. Pasal memang kita kata, pasal menipu di atas nama Allah Ta'ala, mengatakan Allah Ta'ala tak kata, kita kata Allah Ta'ala kata, siap. Tak lama lah tu. Even macam mana? Agama lain dia macam tu, agama lain, dia kata ada Tuhan selain Allah Ta'ala.
Sekarang ni yang sekarang ni, macam yang berkata memang Allah Ta'ala yang sekian. Ah, tu masalah. Macam tu macam Christianity. Dia kata Isa kata, Isa tak kata. Dia kata Isa anak Tuhan. Dia, bahkan diorang ada masalah. Macam contoh macam kita kan. Bila kita tentang kitab Bible tu sendiri, kalau kita panggil orang Christian, adakah ini kata-kata Tuhan? Dia kata bukan kata Tuhan. Ini kata-kata Tuhan yang di-inspired, diilhamkan. Sebab kenapa timbul masalah percanggahan? Matthew kata macam ni, Mark kata lain. Matthew kata macam ni, Mark kata lain. Matthew kata tak nampak, Mark kata nampak. Bahkan saya tengok dalam baru ni ada penceramah daripada Kanada. Dia bincangkan dengan tajuk ni. Dia kata kalau siapa tengok aturan kitab Bible kan, start daripada awal sampai yang ni Matthew, Mark, Luke and John. Sebenarnya bukan Matthew, Mark. Dia Mark, Matthew dulu Mark. Mark, Matthew. Tapi orang biasa Matthew, Mark, Luke and John. Okay, Matthew dengan Mark ni sebenarnya Mark dulu, Matthew kemudian. Tapi dia kata kalau kita tengok transition kan, perubahan, dia kata start daripada Nabi. Mana dalam kisah yang pertama ni, Isa tu Nabi. Mana dia kata jangan sekian, sampai hujung ni jadi anak Tuhan. Ya, siapa tengok, dia kata ada perubahan. Macam apa yang orang ni tak tambah, ini akan tambah. Apa yang orang tak buat, ini akan cerita tambah. Dia akan sentiasa upgrade. Faham tak? So India tu sebab kenapa last kali kita kata memang dia orang kata ikut daripada Mark dengan Matthew, dia kata semua pengikut Isa lari. Lari tinggalkan Isa. Tak ada seorang pun tahu Isa apa jadi. Ketika Isa disalib, seorang semua tak ada. Semua bersepah lari. Forsook him and fled. Ini dikatakan oleh disebut dalam Bible sendiri. Banyak percanggahan. Ada kata Isa dan ni ada. Jadi percanggahan tadi di kalangan mereka. Jadi bila orang tanya kenapa, dia orang kata ni manusia. Dan dia cakap manusia, tapi diilhamkan kepada mereka oleh Holy Ghost. Ada Holy Ghost kan? Roh Kudus ilham pada mereka dan mereka tulis ikut ilham tadi. Nampak tak dia memainkan? Macam itulah. Jadi bila kita kata bila orang tu kata agama yang benar sebagainya, banyak yang kata ni sekian. Orang tak jadikan lumpuh, cepat, segera je. Kan kena strok tumbang, tak bangun-bangun dah, atas kursi roda je. Oh saya sekian. Orang saya tengok setakat ni macam contoh macam event yang macam apa Naqsyabandi punya ketua pemimpin dia. In the end dia sampai sekarang dah lumpuh dah. Duduk atas kursi makan suap. Macam Duk Asyari Muhammad pun semua terampunkanlah dia. Di akhir hidup dia macam tu. Bukan dalam keadaan bertegak, bercakap dan sebagainya. Kalau dia perlu sampaikan dakwah tadi, Allah tak jadikan dia terlalu macam tu. Dia bukan ketugasan dia. Tugas dia bukan untuk itu. Dia bukan Nabi. Bukan utusan Allah Ta'ala. Pasal di antara satu benda Allah Ta'ala jadikan para ambiya ni paling sempurna dalam semua aspek. Tubuh badan, kecerdikan. Kalau ada nampak perbuatan bodoh keluar daripada dia, tak boleh jadi Nabi. Anything. Contoh sakit Nabi bangun lagi, berjalan dan sebagainya. Nabi Ayub. Cerita berkenaan Nabi Ayub sakit. Macam mana sakit dia? Soalan. Itu timbul tajuk. Sakit. Macam mana sakit dia? Kisah sakit dia macam mana tu? Itu problem kita. Kita balik Israiliyat, kita salah. Ada kata sampai lubang lah, ulat jatuh kutip balik. Tak ada dalam hadis-hadis yang sahih. Tak ada satu hadis sahih pun yang menyatakan itu perkara yang berlaku. Tapi cerita Israiliyat atau cerita Melayu ada. Tambahan. Melayu kita bukan benda. Tak ada benda pun jadi benda kan? Contoh macam orang Bunian. Ni saya cerita, dengar cerita. Orang Melayu kita ni cerita orang Bunian. Versi Arab tak ada, versi Melayu je dia. Tahu versi Melayu dia apa? Orang Bunian ni dulu, dia orang ni satu kampung. Kampung manusia. Tinggal dengan Nabi. Nabi mana? Kita tanya Nabi mana? Tak tahu Nabi mana. Okay. Tapi cerita dia orang ni tangkap buat kenduri. Kampung ni buat kenduri. Jemput Nabi datang dengan segala-galanya sebagainya. Nabi mana? Tak tahu Nabi mana. Dia tak cakap Nabi mana. Kalau saya cakap Nabi Muhammad SAW, kena datang dalil. So dia kata Nabi lain lah kot. Okay. Cerita dia. Jadi orang nak jamu Nabi tu dan pengikut-pengikut dia datang kampung orang makan. Tapi dia orang tangkap kambing ketika mana? Petang. Lalu tak perasan tersembelih anjing. Serius ni, kau sembilan anjing bunyi lain, bek dengan kan, kambing bunyi bek kan, anjing tak bunyi, anjing gong kan. Tapi confirm tersalah. Tapi cerita dia sembilan kambing anjing tadi bagi makan. Lepas makan baru sedar pun terbagi anjing. Dia zaman dulu kan tak ada ni, kan terbagi anjing. Lalu bila mereka malu kerana mereka jumpa nabi berkenaan dan mereka kata kami dah malu satu kampung, maka doa kepada Allah supaya diorang tak nampak kami. Jadi diorang pun tiba-tiba jadi orang Bunian, tapi tak tinggalkan negeri Arab. Tinggal kat Malaysia je. Itu aku tak faham kenapa. Ini versi Melayu. Iya, serius. Versi Arab tak ada. Itu masalah dia. Arab tak ada benda ni. Tapi ya, Arab kata jin. Dia datang kita Melayu ni ada benda. Orang Bunian lah, orang sekian lah, orang halus lah, orang ni lah, macam-macam. Jin je lah. Stop situ lah. Tapi kisah tu.
Asal nampak jadi tak nampak tu. Satu kampung hilang tu. Lepas tu nyorok dekat Malaysia tu. Ah, macam-macam kan. Padahal sakit jiwa. Okey, tu soalan dia. Faham kan? Jadi konsep dia kena faham betul. Jadi kita kata, memang kita kata para anbiya ni tadi orang paling sempurna. Kita kena faham macam tu je. Paling sempurna. Allah Ta'ala takkan pilih orang yang kita cakap dengan dia, kita ada benda ni, dia cakap kita, kita ada point untuk tolak dia. Untuk ajak orang tu kata, meh ikut saya bawa kamu kepada Allah Ta'ala. Apa ajaran saya ajar ni, menjadikan kamu ni akan diterima Allah Ta'ala. Nak cakap macam ni, Allah Ta'ala akan pilih orang tu bukan dari kalangan manusia biasa. Dijadikan orang tu daripada kecil, terjaga sampai umur dia 40 tahun. Sampai jadi diterima utusan tadi. Orang tak ada hujah nak kata, engkau dulu lah gayam. Engkau dulu sekian, tak akan keluar. Sebab Nabi Muhammad SAW, bila Nabi dakwah, Nabi ajak orang ramai. Kan, Nabi kata, ini nadhirul lakum baina adzab bin syadid. Aku ni adalah peringatan daripada kamu sebelum datang azab yang pedih. Dalam sahih Bukhari. Yang dia naik atas bukit Safa. Kemudian dia kata, ya sabaha. Kemudian orang ramai kumpul, siapa tak dapat datang, hantar wakil. Semua datang. Nabi Muhammad tak pernah panggil orang ramai. Sebab Allah Ta'ala perintahkan Nabi sampaikan Islam kepada semua, maka Nabi naik atas tu. Bila Nabi cakap, Nabi berkata, kalau aku kata pada kamu belakang bukit ni ada tentera akan serang kamu esok pagi, apa pendapat kamu? Mereka kata apa? Majarabna alaika kadhiban. Kami tak pernah test kau bohong walau sekali pun. Not a single die. Daripada kecil, not a single lie. Dari kecil. Kita ni, kan? Kenapa tak datang? Sikit perut. Kenapa tak datang? Kerana sekian. Padahal tidur. Kan? Contohnya lah kan? Padahal malas, padahal tengok cerita Korea dan sebagainya. Kan, tak datang-datang, kenapa? Oh, tak ada sekian lah. Nabi not a single lie. Tak ada satu pembohongan pun. Jadi bila Nabi bercakap, orang tak ada alasan nak tolak sebenarnya. There's no question about tolak. Kalau Nabi ada perangai tak senono, satu benda je akan jadi hujah. Orang akan cari benda berkenaan. Sama kita sekarang lah. Kan, anything kita nak tolak orang tu, ahli politik dan sebagainya. Kita kata anak dia perangai tak senono, anak dia, yang kita cakap dia pasal. Kan? Apa soal orang untuk menjadi pemimpin? Sebab tengok anak tak senonoh. Kan para ambiak kalau orang kata Nabi Nuh AS, anak tak senonoh. Kan anak dia kafir. Kita nak nafikan ke? Contoh macam Nabi Lut AS, bini dia kafir, bini dia menentang. So kita nak kata apa? Salah. Dia tak pandai berdakwah bini dia. Tak pandai berdakwah. Macam mana dia patut berdakwah? Tak. Benda tu tak poin. Dia sendiri, batang tubuh dia. Sebut batang tubuh dia. Pada batang tubuh dia ada tak benda kita boleh reject? Anything concern yang boleh reject, orang akan jadikan hujah. Sebab kenapa bila Nabi Nuh AS berdakwah, Nabi Hud, orang akan reject apa tau? Bukan sebab Nabi tu sendiri tau. Dia akan kata, siapa pengikut kau siapa? Kan, kami dapati pengikut kau semuanya orang-orang bawahan. Kami dapati pengikut kau semua orang lemah. Itu ayat keluar daripada orang-orang tolak para anbiya. Diorang tak kata, kau ni tak pandai. Tak ada. Dia akan senyap. Diorang takkan serang Nabi tu. Dia akan serang apa? Keliling. Faham tak? Persekitaran Nabi tadi dia akan serang. Nabi tu dia tak diserang. Dia kan kata orang tu seorang Nabi. Kan dia gila ke, tak cukup akal ke, bodoh ke dan sebagainya, mana boleh? Hari tu kau aku nampak kau hidung, hari tu kau sekian, anything concerning that, semua tu menjatuhkan maruah. Para ambiya takkan buat. Allah Ta'ala pilih mereka ni paling sempurna, pasal mereka ikutan. Faham tak? Mereka ikutan. So jadi concerning cerita-cerita, dongeng dan sebagainya, reject awal-awal. Datang dalil, kita terima. Contoh? Sebelum daripada dia, diberikan wahyu. Dan Allah Ta'ala jadikan kisah tadi untuk sebab supaya dia bertentangan dengan apa? Perangai kaum dia sendiri. Pasal sebagai pengajaran. Pasal macam Musa AS. Para ambiya bila berlaku kesalahan pada mereka, kesalahan tadi bukan untuk mengaibkan mereka. Maka untuk apa? Untuk menjadikan apa? Pengajaran umat. Macam Adam AS. Tak jadi lagi Allah Ta'ala dah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat Baqarah 30. Sampai ayat 34, 36, ayat 35, Allah Ta'ala kata apa? Uskun anta wa zaujukal jannah. Apa pula? Kata pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat 35, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kau dengan isteri kau syurga. Kata tadi nak letak kat bumi. Suruh harap tinggal kat syurga buat apa? Logik kan? Okay. Sebenarnya itu penyebab je. Supaya terkeluar dengan sebab. Bukan terkeluar dengan tanpa sebab. Bukan just sekali terus hantar, tak. Dengan sebab. Pasal supaya anak-anak cucu Adam dapat belajar. Antaranya, yang halal banyak, yang haram sikit. Kan minuman halal, bersipah. Yang haram juga ni minum, kenapa? Kan, nak bergembira, benda yang cara halal. Ada banyak. Kan, main Saidina dan sebagainya. Ampun, maaf, kita tak apalah. Kan, tapi ada riba kan, bunga interest bank. Tak bolehlah terima. Anda telah terima bunga interest bank. Sila ambil RM50 dan sebagainya. Tak bolehlah. Benda halal-halal. Yang haram-haram eh. Konsep dia sekarang ni nak berhibur boleh. Benda haram jangan. Kan? Apa concerning dalam dunia ni?
makan, pakai, minum dan sebagainya. Yang haram tu sikit je. Yang halal bersepah. Tapi orang sering nak pergi yang okay. Adam alaihissalam syurga tak nak kata waqula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apa kamu nak di syurga tu suka hati kamu. Anytime anywhere. Pokok mana nak makan makan. Except satu je. Wala takdir apa? Hadhihi syajarata. Satu pokok ni jangan dekat. Fatakuna minadh dhalimin, kamu akan jadi orang-orang zalim. Fa azallahu masyai. Tapi itulah contoh dia kita kata pengajaran. Dan Adam alaihissalam dengan itu dapat tunjuk pada kita taubat. Tengok, iblis buat dosa, kesalahan, tak taubat. Adam buat salah, taubat. Allah Ta'ala terima taubat. Itu beza dia. Ini para anbiya kesilapan bukan aib eh. Benda tadi Allah Ta'ala jadikan macam Nabi terbangsa muka dengan orang buta. Punya baik, tak pernah Nabi buat jahat, tak pernah. Nabi tolak permintaan siapa. Satu hari tengah berdakwah, datang orang buta goyang-goyang badan dia. Orang buta? Ya Muhammad alim ni ma'alamakallah, dia buat macam tu. Alim ni mimma alamakallah. Ajarkan aku daripada apa ni Allah Ta'ala ajar engkau. Nabi tengah ni hampir-hampir dah pembesar Quraisy nak toleh muka. Datang goyang-goyang badan, terhenti cakap. Nabi terkerut dahi. Buta tak nampak pun. Buta tak nampak. Awak tak nak tegur? Untuk apa? Untuk pengajaran siapa yang berdakwah akan datang. Satu keadaan dia. Kita kata konsep tu kena faham. Para ambiak dia bukan orang yang ada hujah. Faham tak? Untuk ditolak. Jadi memang kita kata betul. Mana macam Musa AS ketika dia dakwah pada Fir'aun. Fir'aun sebut ungkit tajuk bunuh tu. Mana dia kata itu dia ungkit. Sebab apa nak timbulkan tajuk berkenaan dengan tajuk Musa telah silap. Tapi Fir'aun masalah. Sebab apa? Dia bunuh lagi banyak. Dan dia bunuh lagi banyak. Nak salahkan Musa bunuh satu nyawa. Dia pasar. Dan Musa AS bukan sengaja. Dia tak sangka tumbuk orang tu mati. Allah tak sebut. Falakamahu Musa. Musa tumbuk dia. Faqadu alaih. Mati terus. Allah tak sebut cara dia pukul tu dengan ni. Lakamah. Dia tumbuk je. Dia tumbuk orang yang datang ni kan. Tangan huluh. Huluh je orang tu pam mati. Dia tak nak pun kematian tu berlaku sebenarnya. Nak leraikan saja. Nak solong ni. Dia tumbuk orang tu. Jatuh mati. Musa punya tenaga. Tapi ialah Fir'aun nak marah. Satu nyawa. Dia bunuh lagi banyak. Jadi itu pengajaran bagi dia. Untuk marah Musa alaihi salam bunuh seorang. Dia kena fikir dia bunuh berapa ramai. Tapi in the end dia sendiri pun tak ada hujah. Last kali dia kata apa dengan Musa alaihi salam? Dia kata apa? Ajak lawan. Kalau dia kata Musa tak valid. Apa Musa kata tak valid, dia takkan ajak Musa lawan. Macam kita kan macam Agong lintas tepi jalan kan. Peraturan kita, belolah kau, tak best dan sebagainya. Agong macam terselayan, betul tak? Kan, kalau Agong turun jalan, apasal? Kan kita mesti kata apa? Lah, Agong layan dia buat apa? Macam kita orang gila tepi jalan kan? Kan, apasal nak layan? Jadi kalau Musa tak valid apa dia cakap, Fir'aun takkan layan. Sekarang Musa, mana apa dikatakan oleh Musa valid? Tu sebab Fir'aun kata, ajak lawan. Sebab so, faham tak? Dia konsep dia. Kalau kita macam orang tak ada akal kan tepi jalan cakap macam ni. Woi, tu kereta aku lah pasal kau ambil. Kan kita buka kereta. Buat sini kereta aku. Buat sini. Kita pandang muka dia. Ni gila kan. Kita belah. Tak layan kita belah macam tu. Betul? Tak ada. Kita macam tak ambil kisah pun. Kalau kita ambil kisah orang kata macam kau layan gila. Pasal apa? Betul tak? Itu konsep dia. So jadi maksud dia para ambiak valid. Diorang pun cakap pasal tak ada hujah untuk ditolak. Ni kedudukan mereka. Jadi bila kita lihat balik kepada orang-orang zaman kita yang mengaku. Siapalah ayah Pin ke, ayah Pan ke sebagainya kan. Yang mengaku apa, Tuhan ke, mengaku apa. Perasan tak akhir hidup mereka? Akhir hidup mereka apa jadi? Macam dulu Rasul Khalifah. Yang dikatakan dia ni sebagai apa, dia kata mengaku Nabi. Dia mengaku Nabi. Mujizat dia adalah nombor 19. Kod 19, anti hadis. Ni Rasul Khalifah, mati lama dah. Dia actually, dia pandai komputer. Zaman dulu dia pandai komputer. Dia macam mathematician sikit lah. So dia pergi sibuk berkenaan matematik dan Quran. Dia kira bismillah 19 huruf. Kemudian dia kali tolak bagi, oh manusia akan sekian. Dia actually trying so hard. In the end dia kata apa? Kiamat akan berlaku tarikh sekian. Berdasar pada campur tolak bagi dengan 19 pada ayat-ayat tertentu dalam Quran. Siapa dia? In the end dia kirim surat tau. Dia kirim surat pada Presiden Amerika Syarikat, ratu UK. Untuk sebut berkenaan 10 apa, terima dia sebagai putusan Nabi, tahu tak? Dia tinggal, jadi kita kata ni pelik orang ni. Tapi dia mati dibunuh. Nah, ini kata contoh macam Rasul Arifah. Tapi yang kalau di Malaysia sekarang banyak yang ngaku macam pelik-pelik macam ni. Biasa in the end kita tengok dia mati dalam keadaan stroke lah. Duduk lumpuh atas kursi, duduk dia macam tu. Tapi mulut bercakap lagi. Itu keadaan in the end. End life diorang macam tu. Banyak macam tu. Mana tak ada keadaan. Jadi pasal Allah Ta'ala kata dalam Quran. Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil. Kalau Muhammad ini ada kat kata kami sebahagian kata-kata.
Benda kami tak cakap, dia kata kami cakap. Apa kami hutuskan, dikurangkan atau dilebihkan. Sedangkan benda tu bukan macam tu. Allah Ta'ala kata, la'ajalna bihu bil'uqubah. Kami akan segerakan untuk ini hukuman. Walihada qala, kerana ini Allah Ta'ala berfirman, la'akhazna minhu bil'yamin. Kami akan rentap dia, ambil dia, hukum dia, daripada dia, daripada sebelah kanan. Qila, okay, qila dikatakan, mana dari kanan, qila maknaha, maknahu, makna ayat ni, lantakomna minhu bil'yamin, kami akan balas pada dia, balas dendam pada dia, minhu, daripadanya, bil'yamin, dengan tangan kanan. Kenapa tangan kanan disebut? Li'annaha asyadda fil batsyi, kerana tangan kanan ni paling kuat dari segi masalah apa? Tindakan. Kalau kita suruh orang suruh angkat barang dengan kiri, kalau kita bukan kidal, normally dalam manusia ni penggunaan kanan adalah untuk banyak. Contoh macam orang tu gunakan kanan, it's actually lebih dahsyat daripada kiri. Jadi bila Allah Ta'ala berikan, maksud dia, kalau anda kata kekuasaan Allah Ta'ala, kekuasaan yang paling dahsyat. Maksud dia. Kalau kita kata maksud, tapi dalam tajuk ni kita kata yamin kena Allah Ta'ala, yamin lah. Cuma kita kata macam mana Allah Ta'ala kata yamin, apa, tangan kanan dia macam mana dan sebagainya. Kita yang persoalkan rupa dan sebagainya. Macam tadi lah malaikat punya sayap. 600 faham? Faham 600? Sayap faham? 600 sayap pada satu badan. 5 saat dari sekarang. Tak faham maksud tapi tak boleh. Macam tu keadaan dengan Allah Ta'ala. Apa sifat-sifat Allah Ta'ala nyata pada dia? Kita faham maksud tapi kita tak tahu macam mana. Laisa kamitsli syai', Allah Ta'ala tak serupa dengannya sesuatu pun. Cuma dalam konsep ni, itu satulah satu maksud dia. Akhadna bil yamin, kami hukum dia dengan tangan kanan. Maksud dia kami akan rentap dia dengan kanan. Daripada tangan kanan. Maksud dia dengan kedudukan yang paling kuat. Arah kekuatan kami yang paling tinggi. Sekeras-kerasnya maksud dia. Okay, kalau dekat dengan kiri ni kan. Contohkan orang tolak kita dengan tangan kiri, orang tolak kita dengan kanan. Mana agak-agak buat kita jatuh? Kanan lah. Kanan tu lebih kuat. Bukan. Ini maksud kedua. Maksud kedua, wakilah. Dan dimaksudkan, dan dikatakan juga, la'akhazna minhu bil yamin, kami akan hukum dia. Hukum dia dengan bahagian kanan badan dia. Mana kami hukum daripada kanan badan dia. Itu yang maksud kedua. Mana kepada Rasulullah. The first meaning is actually Allah Ta'ala akan hukum Rasulullah dengan sekeras-keras hukuman. Mana diletakkan dengan maksud apa? Dengan tangan kanan. Maksud dia kami akan hukum dia dengan tangan kanan. Maksud dia dengan apa? Dengan sekeras-keras apa yang ada dari segi kekuatan di sisi kami. Maksud dia faham eh? Jangan kita kata tangan kanan. Kanan Allah Ta'ala macam mana rupa dia? Start tanya je. Kita dah salah. Pasal Allah Ta'ala kata laisa kamitsli syai'. Kanan faham? Faham. Okay, tapi macam mana? Tak tahu. Itu je. Cuma kita faham bahawa dia adalah paling keras, paling kuat berbanding dengan kiri. Okay? Bagi orang yang umumnya manusia ni apa, dalam saya tu kadang-kadang dia ada orang kidal. Tapi kidal ni bukannya hukum asal. Jarang-jarang. Betul? Kidal ni jarang. Bukan ke ada semua orang kidal ni? Seorang je. Dua. Tiga. Lagi. Tak ada. Habis lah. Okay. Mana kumpul satu orang berapa banyak? Tak ramai yang kidal eh? Even dalam sekolah pun tak ramai, ramai kan? Mana kelas 40 orang seorang je kidal. Kadang-kadang bukan satu dikatan tu semua sekali. Satu, dua, tiga orang je. Tak ramai eh? Macam orang rabun lah. Kan? Baik. Jadi kata apa? Maksud dia, the first meaning, maksud dia kami hukum dia. Dengan kanan, maksud dia kami hukum dia dengan sekeras hukuman. Mana dah disebut kanan tadi, kerana apa? Kanan tadi lebih dahsyat daripada masalah genggaman. Banding dengan kiri. Okay? Ataupun dimaksudkan juga kami la akhadna minhu bil yaminihi, kami akan hukum dia daripada arah kanan badan dia. Itu maksud yang kedua dia. Thumma laqata'na minhu alwatin, kemudian kami akan potong daripadanya, daripada Muhammad ini, kalau dia buat benda kami cakap tadi, alwatin, mana urat-urat darah, urat-urat jantungnya. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, alwatin huwa niyatul qalb, dia adalah apa, gantungan eh. Apa, urat yang menggantung jantung, pembuluh yang menggantung apa ni, apa, menggantung jantung. Wawal irku, ia adalah urat alladhi, yang al-qalbu mu'allakun fih, jantung ni tergantung dengan urat berkenaan. Wa kadza qala Ikrimah wa Sa'id bin Jubair, demikian dikatakan oleh Ikrimah dan Sa'id bin Jubair. Wa qawluhu rahimahullah ta'ala, lepas tu, fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka ma minkum, tiada di kalangan kamu, min ahadin, seorang pun, anhu, bagi pihak Muhammad ini, hajizin, boleh menyekat. Kalau Muhammad ada dengan kata-kata, kan? Allah tak kata kami akan hukum dia dengan sekalian hukuman. Kami akan putuskan urat jantung dia. Dan actually, apa kita kata yang apa, berlaku kalau orang yang lumpuh duduk diam, kan? Urat apa yang putus, Allah Ta'ala alam. Tapi diorang biasanya, macam itulah keadaan mereka. Saya tak pasti. Kata, diorang kata ayah pin pun macam tu. Ya ke tidak? Saya berdengar tak? Ayah pin.
kedudukan dia sekarang. Tak ada. Share dekat mana? Macam mana? Kat Thailand lah. Tapi dia tak ni. Tapi dia kata keseluruhan mereka macam tu lah kedudukan ni. Ujung-ujung umur macam tu lah. Duduk atas kursi. Macam saya kata kan, Nashabandi punya khalifah tu kan. Yang Muhibbin. Apa Nazim Haqqani. Yang apa yang duduk dekat Cyprus tu. Dah duduk atas ni lah. Makan pun suap. Cakap pun gitu, tumpang-tumpang mulut. Mana kita kadang-kadang tumpang-tumpang mulut kita nak ikut lagi orang macam tu kan. Kita terpelik lah. Mana sebab kita kata macam saya tengok macam di Yaman eh. Apa contoh-contoh ulama-ulama Islam yang memang kita kata mengikuti arah Rasulullah SAW. InsyaAllah mereka ni orang-orang yang tak ada apa niat buruk pada Islam. Contoh macam Dr. Abu Karim Zaidan umur 90 lebih masih mengajar lagi. Tua, tak lupa, tak nyanyuk pun. Cakap betul, tahu apa benda dia cakap, dia mengajar kan. Dia mengajar tu, masih lagi mengajar sampai sekarang. Macam Syekh Qadhi Ismail Imrani di Yaman, Timbalan Mufti Yaman, mengajar kami fiqh dan juga apa fiqah lah di Yaman tu. Pun umur dia 90 lebih, dia hampir 100. Dah jalan bongkok, badan bongkok dah. Tapi tak lupa langsung. Mana bercakap, orang tanya soalan sebagainya. Tak ada nyanyuk. Tak ada sampai ujung umur tadi tidak dalam keadaan apa. Tak ada macam gitu. Tak ada. Dia ingat lagi semua sekali. Itu keadaan para ulama' yang kita kata Allah Ta'ala berikan mereka ni sebagai apa? Sebagai apa? Sumber untuk penyampaian Islam. Maka Allah Ta'ala jaga mereka. Jadi orang yang menyesatkan Islam ni tu lah, datang dah sekali duduk atas kursi tak tahu cakap apa pun. Cakap tak butih. Dia mengajar lah. Itu kedudukan mereka. Itu sebab kenapa kita kata kalau siapa yang sayang lah. Diri tak nak jadi nyanyuk. Tak nak jadi apa? Alzheimer. Okay. Nyanyuk sebenarnya, bahasa Melayu panggil. Start dari sekarang, banyak-banyak hafal Quran. Jangan tak ingat ni kan, jangan berhenti belajar. Normally manusia ni berhenti belajar. Even kat Malaysia ni siapa? Seorang pelakon tu? Belum masuk sekabar baru ni, raya. Jin Samsudin. Kan dulu dia ada PhD dan sebagainya, dalam bidang kedoktoran agak-agak kan. Dah tak ada, ni dah anak-anak dia kata tak ingat apa dah. Start dari stop, berhenti bekerja dan sebagainya. Dia stop eh, ada habis. Dia start lah dia lupa. Gradually sekarang sampai sekarang dia makin lupa. Tapi ada beza. Itu sebab kenapa? Memang Allah Ta'ala akan jadikan manusia ni lemah. Dhafin kuatan, tapi masalah haram. Itu Nabi suruh kita minta jauh. Minta daripada apa, ketua renta, tua yang macam tu. Kita diminta supaya minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Dan doa-doa yang Nabi ajarkan. Allahumma inni a'udzubika min apa? Ini antaranya ajzi wa kasal, antaranya juga awal haram. Haram tu je tu lah. Haramim. Maksud dia petua yang keadaan apa uzur yang menyusahkan orang. Kita minta supaya Allah Ta'ala jadikan macam tu. Mana kita kata dalam ketika kita hidup dalam keadaan ingat, dapat ibadat, dapat sedar, dengan keadaan nyanyuk dan sebagainya tak tahu apa. Jadi benda macam tu kita kata keadaan macam tu kita anggap macam budak-budak lah. Kerana kemuliaan orang tu hilang dah. Mana kehormatan pada dia dah hilang. Macam para ambiak, para sahabat dan sebagainya. Semua kedudukan mereka mati dalam keadaan apa tau? Masih lagi sedar. Bukan mati dalam keadaan macam tak sedar diri dah baru dah tinggal apa dekat pondok kecil dekat ujung kampung baru mati tiba-tiba ni tak ada siapa yang tengok bukan macam tu. Tidak begitu. Faham tak? So sebab kenapa kita kata masalah ketuaan, ya. Lemah badan, ya. Tapi masalah nyanyuk, tidak. Tidak nyanyuk. Minta jangan nyanyuk je. Antara cara dia, banyak-banyaklah hafal Quran. Jangan berhentikan belajar. Kalau anda kata kalau pindah apa pergi bertugas tempat lain ke, pindah negeri lain ke, duduk kat mana pun teruskan belajar. Jangan tak belajar. Sekali berhenti belajar, siap. Mulalah. Tu sebab kenapa bila makcik-makcik kan kat sini kata, tak boleh hafal lah ustaz. Tapi time kecil-kecil dia rasanya 8A, 9A kan. Kenapa boleh hafal? Sebab dah tua kita dah macam tinggalkan pembelajaran tadi. So budak-budak sungguh-sungguh belajar. Dah sampai umur-umur, kita lama dah fikir. Sebenarnya fikir, link putus. Mana link putus antara otak tadi? Nyanyuk lah. Start nyanyuk. So jangan berhenti belajar. Boleh menghafal, hafal lagi. Ingat, belajar ingat lagi. Supaya link otak kita sentiasa ada sel baru yang tumbuh. Macam senaman lah. Macam kita nak senaman badan kan, nak kuat badan, kena sentiasa bergerak. Ini kalau tak bergerak, duduk diam kan, tu macam tak larat dah, sakit urat. Kalau orang kira macam kat kampung kan, pakcik-pakcik kerja sawah tu, sampai dah tua pun boleh lagi bergerak. Sebab apa? Sebab dia sentiasa bergerak. Yang ini, cuba start suruh dia berhenti. Mula sakit. Macam keadaan orang yang kita, macam kita sekarang ni macam pencil, tak nak belajar, siap. Memang masalah. Jadi kata apa? Kalau sekiranya dia ni buat ada-ada kata-kata, orang kata tadi, dan kami akan hukum dia sekalian hukuman, kami putuskan. La qata'na minhu al-watin, kami akan putuskan urat jantung dia, jantung dia, akan jatuhkan jantung dia. Maka kamu
tidak seorang dengan kamu. Ini yang bagi pihak Muhammad ni boleh apa? Mempertahankan dia. Ai fama yakdiru ahadum minkum, tidak mampu seorang pun di kalangan kamu ayah juza bainana wa bainahu ai hajaza yahjuzu ayah juzu bainana wa bainahu, untuk menyekat di antara kami dan dia. Mana tak ada siapa boleh sekat. Contoh macam sayang ke, sekat takkan boleh. Tak siapa boleh sekat. Kalau tak nak jadikan, takkan siapa boleh sekat. Idza aradna bihi syai'an min dhalika, jika kami kehendaki terhadapnya sesuatu daripada itu. Anything yang telah kehendaki ke atas Muhammad daripada benda berkenaan, kalau dia ada-adakan kata-kata, Allah akan hukum dia. Ini adil yang Rasulullah SAW sampaikan. Dia sampaikan kata-kata tadi, maksudnya apa dia sampaikan ini, kalau anda kata dia tipu, dia akan kena hukuman daripada Allah Ta'ala. Bukannya benda tu bukan ni. Bahkan para anbiya Allah Ta'ala berikan ugutan macam tu sekali. Walaupun Nabi takkan buat. Tapi nak memberikan kepada orang ramai satu hujah bahawa Muhammad ini bukan adakan Quran daripada diri sendiri, bahawa kalau Muhammad ada-adakan, Allah Ta'ala akan hukum. Allah Ta'ala sendiri yang akan hukum baginda. Nak, kita kata benda tadi kita tak terlintas dalam hati kita untuk mikirkan, tapi Allah Ta'ala sendiri yang berikan kita apa? Hujah. Ini hujah Allah Ta'ala berikan. Kalau Muhammad buat, Allah Ta'ala akan berikan ini. Wal makna fi hadha, dan maksud daripada ayat ini, bal huwa sadiqun barun rasyidun, bahkan Muhammad ni sebenarnya adalah apa? Sadiq. Dia ni benar. Sebab kenapa Allah Ta'ala sanggup apa letakkan dalam apa dalam firman-Nya, letakkan satu gambaran berkenaan dengan kalau dia buat jahat, kami akan sekian-sekian. Menunjukkan bahawa dia takkan tipu. Takkan berbohong, takkan menipu, takkan mengada-adakan kata-kata. Bal huwa sadiqun, bahkan dia adalah benar. Bar, sentiasa buat kebaikan. Rasyid, mendapat petunjuk. Rasyidun, mendapat petunjuk. Li'anna Allah Azza wa Jalla, kerana Allah Azza wa Jalla muqirrun, muqarrirun lahu, memperakui lahu baginya, bagi Muhammad SAW, ma yuballighuhu, apa yang disampaikan olehnya. Itu olehnya, itu Muhammad. Anhu, daripada Allah Ta'ala. Daripadanya, daripada Allah Ta'ala. Di bahasa Arab sebenarnya nya itu banyak. Kalau orang tak tahu nya mana nya satu-satunya, kan? Kepadanya daripadanya. Nya mana satu, tak tahu. Tapi Allah kata, memperakui muqarrirun, memperakui lahu untuk Muhammad, untuknya, ma apa yang yuballighu, dia sampaikan, hu, ia, benda-benda disampaikan olehnya, anhu, daripadanya, itu Allah Ta'ala. Macam mana kita tahu? Macam mana kita tahu? Sebab kena sentiasa baca. Ini actually macam ni lah, macam bahasa Inggeris lah. Macam sekarang ni macam ni. Saya boleh baca benda ni kan? Tapi kalau siapa bagi saya SMS, budak-budak muda sekarang teks, saya tak boleh baca. Demi Allah saya tak boleh baca. Sungguh, saya dah try dah sekali. Saya macam baca-baca benda dan tulis. Kan dia, siapa ni jadi CP ni? C, P, ni aku tu CP ni. Dia buat comel kot, siapa ni kan? Macam-macam style, ayah cute-cute. Ngarut betul. Kita salah telefon, saya telefon anak saudara saya. Rupanya nombor tak dipakai dah. Dia recycle balik lah kot. Jadi terpakai balik, telefon salah angkat. Angkat-angkat. Lepas tu saya kata, terus telefon. Oh silap. Minta maaf salah nombor. Saya letak balik. Lepas tu dia SMS saya. CP ni. Lepas tu saya kata, apa ni CP ni? Lepas tu tunjuk kakak saya. Mak budak-budak ni kan. Tunjukkan dia. Dia pun kata, siapa ni? Dia boleh baca. Ada mak dia kan belajar lah bahasa anak dia. Kalau tak, dia tak tahu anak-anak dia punya kod rahsia kan. Itu macam tu lah. Ya dah kan nampak si? Kita kata adik kan, contoh macam adik dia buat benda kan. Tak tahu mak kan panggil siapa boleh baca lah. Nak baca payah, serius. Jadi macam tu. Kalau orang tanya macam saya tahu, muqarrirun lahu, memperakui lahu baginya, nya Muhammad, ma apa yang yuballighuhu, dia itu Muhammad sampaikan nya benda tu, anhu daripada nya, daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab biasa tengok lah. Sebab kenapa kita biasakan macam ni. Mereka dia tengok lah, faham lah. Bukan sekali dua. Dia bukan magic tau. Bukan satu hari macam, kan? Ting, terpandai. Tak ada. Dan Islam tak ada yang tu. Yang kita kata kena banyak. Bahkan kalau kami dahulu di sekolah-sekolah agama, kami belajar benda ni, kami hadapi. Tiap-tiap hari tengok benda yang sama. Macam tu macam kami. Macam siapa-siapa yang ambil apa bidang khususan bahasa Arab, apa bidang agama, yang aliran agama Sanawi. Sanawi kan? Sanawi sistem apa Mesir punya ke, sistem Saudi punya ke. Tiap-tiap hari, pagi, petang, siang, malam, form kata 1 year, 2 year, dia akan hadapi benda tu tiap-tiap hari depan mata dia. So actually bila kita tengok tiap-tiap hari, boleh macam budak-budak kita kata. Kita tak, mak bapak cakap, mak Jawa, bapak Bugis.
Kan? Dua-dua cakap bahasa-bahasa Melayu ataupun bahasa ni kan, bahasa Jawa ke dekat rumah. Anak tu kita hantar sekolah-sekolah Inggeris. Tengok apa jadi. Balik rumah dia, oh, I don't eat tempe, dia kata. Kan? Tak pasal-pasal je. Mana masa dia akan keluar cakap bahasa Inggeris kan? Sebab benda apa? Dia sentiasa setiap hari. So, kalau kita nak macam tu jugalah. Kebetulan kita punya tafsir ni seminggu sekali. Tu sebab kenapa, macam aku pernah dengar ustaz cakap benda tapi gila. Baru minggu lepas. Tapi lupa dah. Tak kadang-kadang bukan hanya minggu lepas. Buat kejap tadi. Baru atas tu baca ke atas ni. Turun bawah ni dah lupa dah. Tu biasalah. So konsep dia kena faham. Kita kena biasakan. Keep on going. Jangan kita macam ni. Bila kita akan faham, itu terpulang pada Allah Ta'ala. Kita tak ada guideline. Pasal contoh macam dalam sistem peperiksaan, yes, kita boleh achievement kita letak. How many times ni? Pasal kita tak tahu kemampuan kita sebenar. Zaman dahulu ketika time kita belajar apa sistem pendidikan yang style apa peperiksaan ni, kita target score tau. Kita target. Jadi kita tahu soalan apa kita lemah, apa kita patut perbaiki. Kalau contoh macam pecahan tak pandai, perbaiki pecahan dia. Benda lain kita terror. Kan? Kita boleh tahu kelemahan kita. Pasal aspek pembelajaran kita di sekolah biasa adalah untuk lulus periksa. So kita target. Dalam pembelajaran kita kata agama untuk amal, kita bukannya untuk periksa. So sebenarnya benda ni patutnya balik rumah ulang balik sendiri. Sepatutnya. Kan? Tapi orang tak ulang balik. Jadi nak tunggu pandai bila? Tak tunggu sampai Allah Ta'ala bagi. Kan? Pasal kita tak tahu bila kita sedar. Yang normal kita kata benda ni berlaku. Pasal kita kata macam kita nak sedar perkataan tadi. Macam ni eh? Bahasa Inggeris apa? Benda ni? Water. Okay, bila tarikh awak tahu water tu air? Bila tarikh? Siapa ingat? Siapa tak ingat? Sebab kita dengar dari kecil. Macam tu cakap dia, kita tak ingat bila masa dia. Kau faham tak? Benda tu masuk dengan tiap-tiap hari kan kita dengar water, tengok television water, tengok cerita kartun kata water. Bila masa dia? Kecuali kalau kita tinggal mana tau? Okay. Kita duduk dengan badui Arab lama kan tak pernah sembang bahasa Inggeris. Satu hari kita pindah ke bandar. Dengar, expose kepada benda berkenaan. Kita tahu tarikh dia. Kita anggarkan bila kita start tahu. Faham tak? Exposure kita pada benda berkenaan bila. Faham? Zaman sebelum ada astro, zaman tak ada astro. Lain. Betul? Okay. Benda macam ni kita kena tengok balik. Baik. Maksud dia, Allah Ta'ala ceritakan tadi dalam ayat tadi. Bukan maksud dia Allah Ta'ala kata, ada kebarangkali yang Rasulullah akan buat. Tak. Bahkan ayat tadi datang untuk menceritakan bahawa Muhammad ni sememangnya dia adalah benar. Dia memang sesuai buat kebaikan dan tidak ada pembohongan sekali-kali. Dan bahkan dia ada mendapat petunjuk. Mana tak ada, bukan pengertian ni, bukan maksud dia ni boleh jadi. Tak ada boleh jadi. Bahkan Allah Ta'ala firmankan ayat tadi untuk menunjukkan bahawa memang Nabi Muhammad ini takkan menipu. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Dia kerana dia mengakui, kerana Allah Azza wa Jalla memperakui untuk baginda apa yang baginda sampaikan daripada Allah Ta'ala. Mu'ayyidun lahu. Bahkan ditambah dengan itu, mu'ayyidun. Allah Ta'ala bantu memperkuatkan lahu bagi baginda SAW bil mu'jizat. Dengan mu'jizat al-bahirat. Yang nyata, yang terang. Kan? Yang besar. Mu'jizat baginda SAW. Al-Quran itu sendiri. Dan setiap firman Al-Quran. Mana orang-orang musyrikin Mekah, orang Quraisy yang pandai berkenaan bahasa Arab. Dengar Al-Quran, orang semua kata apa? Ini sihir. Bahkan ada orang dengar Quran saja masuk Islam. Kena memahami apa pengertian Al-Quran itu kena aki. Bahkan ada benda Nabi SAW buat. Contoh macam apa? Kemenangan tentang apa tentera Islam dengan kata musuh. Dengan angin sahaja. Bantuan Allah Ta'ala. Bila kita terang perang Ahzab contohnya. Sering orang hari raya. Kita sering apa? Alhamdulillah wahdah. Sadaqah wa'dah. Segala puji Allah Ta'ala hanya untuknya. Sadaqah wa'dah. Dia benarkan janjinya. Wa nasara abdah. Dan dia bantu hamba dia. Wa azza jundah. Dan dia muliakan tentera dia. Wa hazamal ahzab wa'dah. Dan dia tewaskan tentera Ahzab secara berseorangan je. Dan kisah kita belajar berkenaan tajuk ni. Bila Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala cerita kepada orang-orang beriman. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhan dzukurullah ni'matallahi 'alaikum, wahai orang beriman, ingatlah nikmat Allah Ta'ala atas kamu. Iz ja'akum junudun, bila datang kepada kamu tentera. Tentera. Mana tentera datang? Okey, kami utus pada kamu tentera juga. Pada mereka tentera yang kamu tak nampak. Rihan wa junudan lan tarauha. Mana datang angin tadi terbalikkan. Tentera musuh dengan Islam, mana parit kisahkan. Parit sebelah sini, sebelah musuh, angin ribut. Tempat terbalik. Unta tempiaran lari. Mana kemah terbalik, periuk masakan terbalik, semua terbalik. Yang sebelah sini orang Islam, tak ada angin warna sedikit pun. Nabi hantar Huzaifah bin Yaman pergi seberang, tergolek-golek orang-orang kat sana. Jadi siapa dia pegang-pegang? Kau siapa? Huzaifah pun cakap nama lain. Huzaifah dia kata, aku nampak Muawiyah bin Abu Sufyan ketika tu aku nampak. Pasal dia datang ketua sebagai tentera berkenaan. Aku nampak dia, aku nak dah bunuh dia. Tapi oleh kerana aku berjanji dengan Nabi, tak nak buat apa-apa, maka aku tak buat apa. Aku diam, dia kata.
Tadi dia balik cerita kepada Rasulullah SAW, dia tengok besok pagi memang tak ada dah. Habis dah. Huzaifah nampak lah dia lintas. Lepas Nabi suruh. Nabi kata, barang siapa nak pergi ke seberang. Nabi kata, eh, seberang, tengok musuh apa jadi. Aku janji jadi temanku di syurga. Semua diam, tak ada siapa nak bangun. Lepas tu Nabi kata lagi, barang siapa nak pergi, siapakah nak pergi ke seberang sana. Cerita, tengok apa jadi pada musuh. Datang sini balik cerita pada aku. Aku jamin dia temanku di syurga. Tak ada apa benda akan kena pada dia. Dan dia akan jadi temanku di syurga. Semua tak nak, tak, diam. In the end Nabi kata, Huzaifah bangun. Dia pun bangun. Dia tak nak cakap apa, dia bangun. Dia kata, pergi sana, kau tengok apa jadi. Jangan kau buat apa-apa. Cerita balik pada aku lepas apa jadi. Itu cerita dia. Sebab ada benda tadi, itu mujizat yang nyata. Apa lagi yang tak nyatanya? Sebelah sini, sebelah, seberang macam ni je. Sini tergolek-golek, terbalik, sini elok je diam. Apa jadi tak tahu. Besok paginya pun nampak, oh, Allahu Akbar. Kan, tertinggal harta tadi. Mana musuh tu balik macam tu je, tak dapat apa. Puluhan ribu mereka datang, balik tangan kosong. Tinggal, apa, tinggalkan semua-semua benda yang lain. Balik macam tu je, tinggal harta-harta yang mereka bawa. Itu menunjukkan Allah Ta'ala bantu. Apa lagi kalau bukan ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ni dia redha oleh Allah Ta'ala. Apa lagi kalau bukan itu? Tu sebab kena kata peristiwa-peristiwa macam ni memberikan pada umat Islam ni satu lonjakan. Bahkan orang bukan Islam masuk Islam dengan kisah-kisah macam ni. Yang kisah-kisah yang berlaku depan mata mereka sendiri. Jadi ini juga menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bantu untuk baginda dengan mukjizat yang nyata. Waddalalatil qati'ah, dapat tunjuk yang pasti. Tak ada lagi yang lain. Datang ahli kitab mengakui Muhammad Rasulullah. Dia ada kepercayaan dia sendiri. Tapi datang dia kata Muhammad memang utusan Allah Ta'ala. Dia tinggalkan kefahaman agama dia, dia ikut Muhammad SAW. Apa lagi petunjuk yang lebih nyata? Kalau Muhammad ini hanyalah badui yang apa kita kata orang-orang Arab yang tak tahu apa benda, yang kita kata mengadakan dia diri sendiri, macam mana orang bukan Islam tadi memberi berakui pada dia, sedangkan orang tu kata dia dapat kitab dari langit dan dia sanggup tinggalkan apa fahaman dia ada, ikut Muhammad SAW. Apa lagi? Muhammad SAW tak pernah janjikan untuk orang yang datang jumpa dia dengan apa? Duit. Tak ada masuk jumpa saya dapat projek. Tidak. Siapa nak sekian dapat sekian. Tak pernah Nabi janjikan. Bahkan Nabi janjikan apa? Syurga. Semua orang Nabi janjikan apa? Syurga. Siapa nak pergi sekian-sekian? Syurga. Semua Nabi janjikan syurga. Tiba orang semua apa? Sami'na wa ta'ana. Sami'na wa ta'ana. Apa lagi petunjuk yang kita perlukan? Bahkan para sahabat sendiri kita lihat eh? Antara tanda Rasulullah ini adalah utusan Allah Ta'ala. Sahabat itu mana satu spesies manusia yang pelik. Pelik sebab apa? Pergi negeri orang, bawa pedang, orang sayang. Ini bukti. Kita kata, apa bukti dia? Lihat. Para ulama-ulama hadis yang menjaga hadis Nabi SAW. Mereka daripada Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud. Semua sekali ni, Ad-Darimi. Semua mereka bukan asal keturunan Arab. Semua. Bukan seorang, semua. Keturunan mereka bukan keturunan Arab. Bahkan mereka ni keturunan orang yang para sahabat masuk negara mereka, bawa senjata. Pergi ke Turkestan, Armenia. Kalau kita, contoh macam orang Jepun datang, kita jadi Jepun. Kau sayang? Sayang. Sayang Jepun kan. Jangan marah Jepun. Jepun lah sekian. Tak ada, tak ada. Kan? Macam Inggeris masuk kan? Kita kata macam banyak benefit kita dapat dari segi pentadbiran dan sebagainya Inggeris. Tak ada siapa mengaku nak jadi Inggeris. Ada orang marah. Inggeris ini adalah sekian. Jangan kau marah Inggeris. Ada. Siapa dari pendakwah Inggeris sekarang? Ada. Tak ada kan? Sekarang ni para sahabat, anak cucu orang yang mereka datang bawa senjata dulu, masuk Islam. Mereka masuk Islam, orang yang dia bawa senjata masuk Islam. Anak cucu orang tu jadi pembantu Islam. Tak pelik ke lagi? Apa lagi yang tak pelik? Kita maksud dia, mereka ni adalah orang yang didikan Rasulullah SAW, yang bekerja macam tu sekali. Bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, bukan kerana nama, tapi kerana apa? Kerana Allah. Kerana sebab itu kita kata orang boleh terima mereka yang mudah. Tapi zaman kita sekarang banyak benda kita nak sekian, jadi rosaklah. Semua personal orang kata apa, interest. So benda tu akan menggagalkan kehidupan apa, perjuangan ataupun dakwah kita. Faham? Thumma qala, Allah Ta'ala berfirman, wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Nah, sungguhnya Quran ini latadhkiratun, benar-benar peringatan, lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Yakni Al-Quran kama qala, sebab Ta'ala firman Al-Quran dan ayat yang lain, surah Fusilat ayat 44, Allah Ta'ala nyatakan, qul huwa lil ladhina amanu. Ia, katakanlah Muhammad, ia, itu Quran itu, lil ladhina amanu, untuk orang beriman, hudaw wa shifa, sebagai petunjuk dan juga apa? Sebagai penawar. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim ama, dan orang-orang yang tak beriman dalam telinga-telinga mereka akan ada apa? Penutup. Dan mereka terhadap Al-Quran mereka akan buta. Mereka tak nampak. Mana penjelasan Al-Quran nyata tapi dia tak akan nampak. Ini bahaya eh. Maksud dia menunjukkan bahawa untuk orang bertakwa Quran ini sebenarnya adalah petunjuk. Thumma qala wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sungguhnya kami, Allah Ta'ala kata, la na'lamu, benar-benar mengetahui,
anna minkum, bahawa ada dekat kamu ni mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Ai ma'ahadhal bayanil wuduh, berserta Allah tak kata walaupun dengan apa, dengan penjelasan hadzal bayan wal wuduh, dengan nyata dan terang macam ni pun sekali Islam ini atau Quran ini, sayujadu minkum may yukadzibul Quran, akan ada dekat kamu ni yang mendustakan Al-Quran kerana nafsu, kedegilan, kesombongan dan sebagainya. Tak ada lebih daripada itu. Dan memperak tak nak mengakui kebenaran Al-Quran hanya kerana apa? Kerana kedegilan, kesombongan dan sebagainya. Allah Ta'ala kata kami tahu akan ada dekat kamu yang akan buat macam tu. Thumma qala, Allah Ta'ala berfirman, wa innahu, dan sekurangnya ia, lahasratun alal kafirin, sekurangnya ia, Quran ini, menjadi benar-benar apa? Hasratun, satu benda apa? Menjadi kerugian atau penyesalan, eh? Menjadi penyesalan, penyesalan, eh? Alal kafirin, kata orang-orang kafir. Maksud Quran tu dah datang, lepas diorang tak percaya, sampai akhir zaman nanti, Allah betul dah datang, dia akan jadi penyesalan. Benda tu aku lintas dah hari tu, ada sebut. Jadi dia kata macam sekarang ni lah, bila orang Kristian, saya terang itu, saya kata orang Kristian, diorang tidak ada penjelasan detail berkenaan dengan sifat-sifat syurga neraka. Even tentang dosa-dosa besar pun orang tak tahu. Sampaikan bila diorang sebut apa, seven deadly sin, tujuh dosa besar yang tu tulis kan, sebenarnya diorang ambil dari ulama Islam, ambil dari ulama Islam, macam tu sekali peringkat dia. Jadi sampai Pope tu pun terpaksa ambil, pasal diorang ambil pada apa, satu tulisan penyair Itali, nama dia Dante. Dia karang satu syair ataupun lah impunan berkenaan dengan tujuh dosa besar ni. Dia karang apa Divine Comedian. Divine Comedian. Jadi benda tu kalau kita download, tapi tak penting, bacalah. Saya bagi tahu je, ini bagi maklumat. Jadi dia tulis benda berkenaan, cerita berkenaan neraka ini, neraka pertama macam ni, orang dosa apa yang orang buat. Dia cerita macam tu. Tapi dia check balik apa dia ambil tu, dia ambil daripada Imam Al-Qurtubi. Tazkirah apa mengenai hari akhirat. Imam Qurtubi dari Cordova. Imam Qurtubi dari Cordova. Ulama-ulama Islam yang di Spanyol dahulu, ulama-ulama ni menulis, lalu tulisan mereka ni menjadi rujukan oleh orang macam ni. Dan Pop lepas tu ambil daripada tulisan Dante tadi untuk menceritakan berkenaan wujudnya, berkenaan tujuh dosa besar. Nampaknya desperate mereka untuk memperkenalkan masalah dosa pada masyarakat, untuk sekat orang buat dosa, tapi tak tahu apa cara dia. Tapi Islam datang dengan komplit. Nak apa penjelasan, semua Allah beritahu dah. Mana maksud dia, memang kita kata benda jelas dan nyata. Mana tak, kalau tak jelas lagi, apa lagi tinggal? Maksud kita kata sekarang ni hampir 2 bilion manusia tinggalkan arak, bukan sebab kita cerita benefit dunia, bukan sebab kita kata ada sekian. Maka kalau kita contoh macam ni kan, katakan benda tu arak tadi, tak ada siapa nampak pun kita minum, tak nak kita minum. Hanya dengan sebab apa? Firman Allah Ta'ala saja. Mana kalau orang bukan Islam, di kalangan apa, di kalangan orang Kristian ni, nampak dah. Pasal dia kata, pasal Nabi Isa, bila dia kata engkau kenal seorang Nabi palsu tadi dengan Nabi benar tadi dengan hasil dia. Kerana seorang Nabi yang benar tadi akan mendapatkan hasil, pokok yang baik, hasil yang baik. Kalau Nabi Muhammad SAW datang dengan Islam, hasil dia adalah manusia ni tidak minum arak, tidak berjudi, tidak berzina, tidak ingkar perintah ibu bapa, tidak berbunuhan sama sendiri, tidak menipu, tidak timpu timbangan, tidak rasuah, tidak khianat. Seriously, apa lagi baik yang kita cari? Mana kita cari kebaikan lagi nak cari? Tak ada kebaikan dah. Bahkan hampir 2 bilion manusia kat dunia sekarang ni tidak buat benda-benda kenaan hanya kerana apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tanda Allah Ta'ala berikan. Dan bahkan Allah Ta'ala sebut dalam ni, thumma innahu, kemudian ia, iaitu Al-Quran ini, la hasratun, akan menjadi penyesalan alal kafir, kata orang kafir. Qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir, wa inna takdhiba, sebenarnya pendustaan, orang yang tak nak percaya, lahasratan menjadi adalah merupakan, lahasratan merupakan satu kerugian, satu penyesalan, alal kafirina yaumul qiyamah, kata orang kafir pada hari kiamat. Wakahu an Qatadah bimithlihi, dan Qatadah benda amat sadusi, dia juga menyatakan maksud yang sama. Maksud dia Quran ini menjadi kerugian ke atas orang-orang yang mendustakannya. Siapa-siapa dapat peringatan Al-Quran tapi didustakan, dia menjadi penyesalan. Dia kata kenapalah aku tak ikut benda itu, kalau aku tahu. Tapi kalau aku tahu, kalau aku tahu, tapi benda tu adalah penyesalan semata-mata yang tak akan dapat apa benda, Wan Abi Malik, daripada Abu Malik, wa innahu lahsratun ala kafirin, dan sungguhnya ia adalah kerugian ataupun penyesalan kata orang kafir. Yaqulu, dia berkata, an-nadamah, itu penyesalan. Wa yuhtamal, dan boleh dianggarkan, audud dhamir ala al-Quran, pengembalian dhamir tadi hu tu balik pada Al-Quran. Ai, maksud dia, wa innal Qur'ana wal iman, sungguhnya Quran dan iman ini, wal iman bi Quran, dan beriman dengannya, lahasratun, mana menjadi apa, kerugian
ataupun penyesalan fi nafsil amri pada masa yang sama alal kafirin, kata orang kafir. Mana Quran dan beriman dengan Quran itu sendiri. Dia dengar Quran tapi tak beriman dengannya. Maka di sana dia akan rugi. Dia akan kerugian. Benda tu simple je tapi mereka tak nak buat. Benda tu, kita kata kesunatan dunia sementara. Semua faham. Semua tahu dunia sementara. Tapi bila ajaran Quran ditinggalkan, maka kita sedang merugikan diri kita dengan apa? Hasil akhirat yang akan membinasakan kita nanti. Ya. Yeah? Kama qala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 200 dan 201. Kama qala, sebagaimana Allah firmankan untuk pengertian yang sama, kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami susurkan ia Quran ini fi qulubil pada hati orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang membuat jenayah, kejahatan. La yu'minuna bih, mereka tak nak beriman dengannya. Mereka tak nak beriman dengannya. Kami sampaikan tapi mereka tak nak beriman dengannya. Surah Syu'ara ayat 200 201. Wa qala ta'ala. Allah Ta'ala firman dalam Quran surah Saba ayat 54. Wa hila bainahum baina ma yashtahun, maka dan disekat di antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Mereka suka benda tersebut sampai akhirnya, tapi disekat di antara mereka dengan benda yang mereka suka. Itu dengan sebab apa? Mereka kufur pada Allah Ta'ala. Wa li hadha qala hahuna. Demikian kerana ini Allah Ta'ala kata di sini, firmankan di sini, wa innahu lahaqqul yaqin, Quran ini adalah haqqul yaqin. Sebenar-benar apa keyakinan? Benar-benar benda patut diyakini. Tak ada benda mesti kita yakin dengan Al-Quran Karim. Kadang-kadang ada kata, ada orang kata cerita macam-macam, benda ceritaan orang berkenaan masih lagi tergantung betul atau salah. Quran kata, terus angkat tangan, sami'na wa ta'na. Jangan lawan. Jangan ada sebarang doubt. Tak ada doubt kita tadi, tak ada keraguan kita tadi akan bawa kita kepada keuntungan. Keraguan kita akan bawa kita berkerugian. Itu jelas macam tu je. Ai al-khabaru sadiq, ia adalah maksud dia Quran ni adalah perkhabaran yang benar, al-haq yang betul, ya, yang hak. Alladzi la mariyata fih, itu yang tak ada keraguan padanya. Wala syakka, tak ada syak, wala raib, dia tak ada kesamaran, tak ada apa benda yang sama-sama di situ. Semua nyata dan terang, perlu dipercayai semuanya. Walau satu huruf, walau satu lafaz, tak ada benda kita boleh berhentikan, tolak, tak nak, tak sesuai zaman kita ke dan sebagainya. Satu benda kita tolak, maka kita tolak semua sekali. Mana tak ada kerugian, tak ada apa, kalau tidak dia akan menjadi kerugian pada kita. Mana itulah kita kata, itulah Al-Quran itu sebagai panduan kita keseluruhan, eh. Jangan kita iman separuh, tinggal separuh. Percaya bab akhlak, tinggal bab ibadat. Percaya bab ibadat, tinggal bab akidah. Percaya bab akidah, tinggal bab muamalah. Kan ada orang tu bab akidah, subhanallah. Ni banyak kali saya dengar anak-anak murid ustaz juga ni. Ustaz yang kita kata mengajar kepada orang ramai sunnah. Tapi kita kata anak-anak murid ini kita kata baguslah, baiklah. Cerita kan, kata masyarakat kita ni masalah, dia kata. Sepatutnya kita ni baiki akidah, akidah tu penting. Betul dia, ya, saya tak salah kan dia cakap macam tu. Tapi masalahnya kita sekarang ni, kalau kita nak cerita berkenaan dengan kepentingan, saya kata kena tahu apa penyakit masyarakat. Jadi saya pun dia cakap-cakap akidah-akidah, saya kata minta maaf abang. Abang bagus cakap macam ni, saya suka abang cakap. Mana masalah manusia ni akidah kan. Tapi sekarang saya tanya abang sikit, boleh tak abang terang pada saya Allah Ta'ala siapa? Apa Allah Ta'ala yang kita sembah ni, siapa dia? Terang tak? Saya bagi abang 5 minit. Cuba terang sekejap, saya dengar. Saya bukan nak test dia, pasal kita contoh macam ni lah, kalau macam ni lah, remote control ni kita jual, ni barang ni kan. Barang ni kita kata paling baik. Ini jenama apa entah? Oh, tak boleh sebut, nanti orang ingat ni kita iklan. Okay, projector ni kan. Kita beli kan, kita beli kemudian kita jual. Kita memang salesman. Kita yakin produk kita better daripada produk orang lain. Okay? Kita kata orang lain salah tu sebab kenapa dia punya presentation dia orang gagal, tak dapat projek sebab tak beli projector yang kita beli. Kita kata itulah. Projek ni sebab ni projector ni paling terang, paling sekian pula. Okay, tak kisahlah. Kalau ada kata orang tu, mana kita sering condemn orang, patut kena tahu apa barang kita. Erti kata lain, kalau orang tanya, "Encik jual apa? Apa barang yang encik sebut-sebut bagus ni?" Dia boleh jual tak? Boleh terang ke tak? Yang mungkin projector tadi yang dikenali oleh orang tadi baru berapa hari? 5 hari. Mungkin 2 minggu dia pergi kursus dan sebagainya. Lepas tu dia boleh cerita tentang tajuk ni. Macam orang jual ubat lah. MW ke, kan? Madu ke, kan? Dan sebagainya. Hal batu sauda. Rasa tak orang tu akan boleh bercerita berkenaan barang yang dia nak jual tadi. A sampai Z. Kenapa barang dia patut dibeli? Betul tak? Maksud dia patut macam tu lah. Tapi bila bab agama, orang semua boleh cakap orang lain salah. Tapi kita tanya benda awak faham, semua senyap. Soalan simple lah. Kalau macam tu, kalau okey lah, orang salah, abang cerita dengan saya, macam mana abang beriman? Tu dia diam. Masalah lah. Faham tak? Kita kata secara tak langsung, kita kata kena faham betul-betul, belajar.
tahu apa benda yang disampaikan. So jadi kita tahu memang kita tahu, Al-Quran ni hakul yakin. Tak ada satu benda pun, mana semua apa dalam Quran tadi, baik akidah, baik ibadah, muamalah sebagainya, semua tak ada satu pun yang silap ataupun yang salah ataupun perlukan kepada perlukan kepada penjelasan yang berlainan daripada apa yang dikendaki. Semua betul. Semua hak. Sebab kenapa satu benda ditolak, semua kita kata para ulama sepakat ya. Siapa-siapa menolak satu ayat daripada Al-Quran maka dia kafir. Macam ada orang kata Nabi Muhammad tak Isra. Kan? Tak ada diperjalankan daripada Mekah ke Madinah. Bahkan sebenarnya itu hanyalah apa dipanggil mimpi Nabi. Dia sebut tu kafir. Disebut je benda tu kafir. Pasal Allah Taala dah kata dalam Quran asra bi amdihi. Macam mana Nabi cerita stop situ je. Yang jasad dengan roh ke, tanpa jasad dengan roh ke, tak pulang, itu tak kisah. Bukan kerja kita. Yang penting kita kena percaya. Kita sebut berlainan daripada Quran menyatakan, habis. Faham? Pasal apa? Quran ini adalah tidak ada keraguan padanya. Allah kata hakul yakin. Summa qala, kemudian Allah berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim, maka dengan itu bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Itu yang mana? Yang telah menurunkan kepada kamu Al-Quran yang agung ini. Mana kerana apa? Kerana hidayah Allah Ta'ala dalam itu, dalam Quran. Maka dengan Quran datang, kamu terkeluar daripada dulunya menyembah benda yang tak patut sembah, takut benda yang tak patut takut, harap benda yang tak patut diharap, kan? Apa? Menyesal benda yang tak patut menyesal, kan? Kenapalah mak bapak aku orang macam ni? Gitu kan? Atau kenapalah anak aku macam ni? Anything kita sesal kan, kita dah belajar Islam, kita akan tenang. Kita tahu benda tu bukan salah kita. Allah Ta'ala uji kita. Dan kita akan belajar untuk apa? Relax. Sebab tak ada guna-gulana. Tapi orang yang tak belajar, dia akan lepas Quran datang, dia tak tengok, maka dia akan start masalah. Jadi kita kata Quran yang agung ni diturunkan untuk panduan kita. So bila orang tu dah dapat semua sekali panduan tadi, dia akan bersasbih. Kenapa? Kerana dengan kurniaan Al-Quran tadi, kita dapat keluar daripada kecelaruan kepada apa? Kejelasan. Terang, nyata. Tak ada benda yang samar-samar. So, jadi kita kata itu asas. Lalu Allah Ta'ala kata fasabbih bismirabbikal azim, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan, dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Itu yang telah menurunkan Quran ini. Sebagai apa? Tanda kesyukuran kamu kepada apa yang diberikan. Ha? Subhanallah. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Jelas? Okey. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Yeah. Kata kita tak boleh dok Quran sebab Nabi tu siddiq kan. So kita tengok kisah para rasul yang lain, ada yang mungkin contoh Ibrahim ataupun Musa, kisah Sarah dengan Daud. Bila Musa, okey, ni adik kita kata, dia tanya kan, soalan. Dia kata tak apa, para nabi tak boleh menipu. Okay, jadi dia kata tak boleh doubt. Tak boleh doubt. Lalu kita kata contoh macam kisah Sarah. Sarah, isteri Ibrahim AS. Ketika dia masuk ke Mesir. Bila Raja Mesir datang nak tangkap, nak ambil bini. Raja Mesir dia perangai. Dengar je perempuan cantik, dia hantar keluar tentera dia pergi rumah orang tu. Kalau yang dia jumpa bersama perempuan berkenaan, suami dia bunuh. Dia ambil perempuan tu. Kalau dia jumpa yang bersama dengan perempuan tadi adalah abang ke, adik ke, bapak saudara ke, bapak ke dan sebagainya, maka dia akan berikan hadiah pada orang tu. Kalau kata suami, dibunuh. Dan Ibrahim AS jawab apa? Innaha ukhti. Ukhti. Para ulama nyatakan pengertian kata-kata Ibrahim AS tak salah, macam Nabi Muhammad AS bila orang tanya dengan dia apa? Min aina? Bila dalam perang Badar, sebelum perangan tu berlaku, orang tanya Nabi, ada bertemu, Nabi bertemu dengan orang. Dan orang tanya, Nabi kata, dan orang tanya Rasulullah apa? Min aina. Nabi tak kata, tak ada, kami datang tempat lain. Nabi kata apa? Mimma, daripada air. Daripada air. Mana maksudnya meaning tu betul ke salah? Okay, kalau Ibrahim AS dia kata ukhti, di dunia waktu tu yang muslimah berapa ramai? Tak ada, dia seorang je kan. So kalau dia kata ikutkan muslim, orang beriman ni bersaudara, yang seorang, yang saudara dia siapa? Seorang dia. Seorang tu je lah, betul lah cakap dia. Cakap dia tu betul. Cakap dia tu betul. Mana maksud dia benda berkenaan kita kata memang tidak menjadikan satu kesalahan untuk kita hukum dia. Namun begitu dia rasa bersalah. Dia rasa bersalah. Bahkan ketika tajuk dalam tajuk apa, hadis syafaat, ketika Nabi SAW dia kata apa, dia kata manusia tak tahu nak pergi mana, semua mula cari Adam. Cari Adam AS, minta Adam doa. Adam kata aku pun ada salah. Allah Ta'ala dah ampunkan kan? Dah ampun dah. Tapi dia masih lagi apa? Rasa guilt. So dia kata Tuhan aku marah hari ini dengan satu kemarahan yang tak pernah dia marah macam ni sebelum ni, dan takkan dia marah macam ni selepas ni. Nafsi, pergilah korang pada Nuh. Diorang pergi jumpa Nuh. Jumpa Nuh AS, jawapannya sama. Semua para ambiak tadi dia rasa, kerana apa? Rasa pada hari kiamat tu, mana kisah Ibrahim tu, kisah tu keluar sebab hari kiamat dia cerita. Bila mana datang hari perkenaan, aku tipu berapa kali, dia kata. Dia cakap macam tu. Ini sakim, ketika mana orang kata ni kan, orang kata nak ni, dia kata aku sakit. Orang ajak pergi pesta, dia kata aku sakit.
Lepas tu kemudian bila orang tanya ini siapa siapa pecahkan, dia kata yang besar ni. Okey. Okey. Lepas tu yang ketika kisah yang dekat ni lah, dekat dekat apa Mesir tu, yang bila orang tanya siapa perempuan ni? Saudaraku, ukhti. Okey. Ketiga tu. Mana start Nuh tolak Ibrahim, Ibrahim tolak Musa, Musa tolak Isa, Isa tolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, in the end anyway, last kali Rasulullah yang berdoa dan Allah Taala berikan syafaat. Para anbiya macam kita kata ni, kesalahan, kesilapan yang berlaku pada mereka ni, contoh macam macam Ibrahim alaihi salam kan dan sebagainya, ketika mana dia pecahkan berhala-berhala berkenaan, dia ajak kaum dia tinggalkan benda tersebut dan sebagainya, dia sedang bertentangan dengan orang-orang kafir. Dan makan penipuan, jadi bukan penipuan macam kata dengan pemerintah Mesir tadi, para ulama gunakan apa orang kata alasan. Kerana memang dekat bumi ketika tu dia dua orang saja yang beriman, berdua saja yang beriman. Maka bila dia kata hadhihi ukhti, betul lah. Tapi macam-macam Nabi jawab lah bila orang tanya ni, dari mana? Dia kata apa? Dari air. Ke dia bohong? Helah. Ha, dia kata helah. Dah sebut helah pun tidak. Jawapan tu betul tak soalan? Betul. Orang tu tak tanya, orang tu tanya salah. Faham tak? Mana dia tak ada clarify lagi tanya. Ukhti apa? Macam dia kata air, air mana? Dia tak tanya kan? Dia sejuk. Nabi diam. Mana dia tanya Nabi dari mana? Nabi kata daripada air. Kan? Mimak. Min aina antum mimak. Betul lah. Ayat tu betul. Tapi Nabi tak jawab soalan. Maksudnya tak jawab soalan tu. Mana benda tu benar. Tapi bukannya bohong. Tak bohong pun. Tak ada penipuan. Walaupun Nabi sendiri kata, la'idu kadiban. Aku tak kira pembohongan. Antaranya apa? Kata-kata seorang dalam peperangan. Itu Nabi sebut. So konsep dia para ambiak bukan pembohong. Bahkan sebab kenapa macam kaum kaum Musa, kaum Ibrahim AS tak pernah gunakan hujah, dia pernah menipu pada tak nak ikut. Tak pernah. Betul tak? Okay. Wallahu'alam. InsyaAllah kita akan masuk nanti pada minggu yang akan datang. Surah. Surah. Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij eh. Surah Al-Ma'arij. InsyaAllah kita akan bincangkan surah Al-Ma'arij. Dan apa kita habiskan Alhamdulillah pada hari ini surah Al-Haqqah. Jadi siapa-siapa yang dah baca tu, balik rumah tengok balik sekali lagi berkenaan surah tersebut eh. Okay, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.